siang semuanya, selamat datang di acara Diksi Marathon Jilid 2 episode 5 Selamat siang semuanya, sekali lagi untuk semua yang telah hadir pada siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, Om Swastiastu, nama Budaya, Salam Kebajikan Selamat siang kepada para peserta Bapak, Ibu, Saudara yang terhormat, teman-teman musisi sekalian Perkenalkan, saya Menuhentiasanti selaku Wakil Direktur Komunikasi dan Riset VSMI. Hari ini saya akan berperan sebagai MC. Selamat datang sekali lagi di acara Diksi Marathon. diskusi industri musik dan musisi jilid dua bertemakan Musicpreneur. Dan kali ini kita ada di episode lima dengan judul pemasaran karya musik handal di dunia digital. Selamat siang saya ucapkan kepada Sekretaris Jenderal FASMI, Mas Febrian Indio Purbowi Seso, Wakil Sekretaris Jenderal FASMI, Bapak Ernst Mangalo, serta Direktur Pelatihan dan Pemberdayaan FASMI, Bapak Joni Maukar, Direktur Platform Digital FASMI, Mas Bayurandu, Direktur Komunikasi dan Riset FASMI, Mbak Jen Pialsa, Beserta seluruh pengurus lain yang hadir siang ini. Juga saya ingin ucapkan selamat siang kepada para narasumber kita yaitu ada Mas Topati. Beliau ini adalah seorang musisi, pemain gitar, produser, juga pengarah musik serta penulis lagu. Juga siang hari ini kita kehadiran Mas Rian Demasif, Mas Rian Eki Pradipta yang biasanya kita kenal dengan panggilan Mas Rian Demasif. Beliau adalah Seorang musisi vokalis dari banda Massive, beliau juga adalah seorang penulis lagu dan juga digital planner. Acara kita siang hari ini akan uh, dipandu oleh moderator kita Mas Kamal Rashad. Beliau adalah musisi juga, beliau adalah vokalis dari orkes Nunung CS. Beliau juga adalah host dan penyiar radio. Teman-teman sekalian. Webinar ini diselenggarakan oleh FESMI, Federasi Serikat Musisi Indonesia, sebuah organisasi nirlaba independen yang menjadi rumah untuk serikat-serikat musisi yang tergabung di dalamnya dalam upaya memperjuangkan profesi musisi yang lebih baik dan berkelanjutan. Teman-teman sekalian dapat bergabung uh, jadi anggota FESMI melalui website www.fesmi.id. Dengan menjadi anggota, manfaat yang didapatkan adalah konsultasi hukum via website dengan tim relawan hukum FESMI, pengunduhan template kontrak kerjasama yang bisa dijadikan acuan dalam menyusun kontrak dengan mitra, serta keanggotaan BPJS ketenaga kerjaan secara otomatis yang di dalamnya terdapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Webinar ini didukung penuh oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, serta pop hari ini, Indomusikgram, Gram, Musicblast.id, Kuala Kolektiva, Subs Indonesia, dan Overheard Musisi sebagai media partner. Sebelum kita memulai acara diksi maraton siang hari ini, Alangkah baiknya apabila kita hening sejenak, uh, memohon kepada Tuhan untuk kelancaran acara siang hari ini uh, dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Uh, berdoa, kita mulai. berdoa selesai. Semoga acara hari ini bisa berlangsung dengan aman, lancar, dan tertib ya teman-teman semuanya. Oke selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Teman-teman dimohon untuk ikut bernyanyi di tempat masing-masing lagu Indonesia Raya. kasih teman-teman sekalian. Berikutnya, untuk membuka acara Diksi Maraton Jilid 2 episode 5 hari ini, uh, saya akan mempersilahkan Direktur Pelatihan dan Pemberdayaan FESMI, Bapak Joni Maukar untuk menyampaikan sepatah dua kata sambutan untuk kita semua. Kepada Om John, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, okay. hai Om John. Terima kasih, Mbak. Menu iya, yeah. iya. Yeah. Silakan, Om. Terima kasih kepada pertama pertama tentunya tim Kopassus dari Vesmi. Kenapa saya bilang tim Kopassus? Karena serba bisa, serba cepat, selalu handal, sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul untuk bersama-sama membahas mengenai pemasaran karya musik handal di dunia digital, hasil kerja dari tim Kopassus Vesmi ini. Ya, mereka itu adalah Mbak Putri, ya, pro-nya ini, kemudian eh, Sekjen kami, Mas Febri, Elsa, dan komandannya tentunya eh, Bung Chandra dan Usman. Terima kasih. Dan juga, tentunya, kepada eh, support kegiatan ini. Terima kasih juga kepada eh, narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktu ya, mem, apa, membantu untuk memberikan ya, informasi, sharing, pengalaman, dan lain-lain di dalam kita ini, yang kita namakan diksi. Jadi, diksi. Uh, mereka adalah narasumber tidak asing lagi yaitu uh, Mas Rian dari Dinasip dan uh, Topati kita panggil Beli ya, Beli Topati ya Mas Rian dan uh, Beli Topati jadi uh, uh, semoga dua narasumber ini dapat menyampaikan dan membagi pengalaman-pengalaman terkait eh, di era kita. Nah, kalau kita kembali ke eh, riwayat pemasaran musik Indonesia, maka kita eh, bisa mempertanyakan terlebih dahulu, apakah urusan pemasaran itu menjadi urusan dari produser atau juga menjadi urusan dari eh, ramu itu sendiri yaitu pencipta lagu dan e, rangernya. Nah kita harus memperhatikan hal ini. Kalau di masa-masa lampau memang urusan pemasaran itu sepertinya hampir sepenuhnya menjadi e, domain dari produser. Jadi produser itu menentukan lagu ini harus seperti ini, ya karena apa? Karena aluran pemasaran itu sangat terbatas ya hanya ada TVRI dengan pemasaran di album Minggu dan di Aneka Karya Safari. Sehingga kalau tidak mengikuti tren yang dikendaki oleh produser, dan menurut produser itulah yang dikendaki masyarakat, maka kita tidak bisa menembus itu. Nah, ketika itu kan pusat dari eh, industri musik Indonesia ada di Glodok. Nah, saluran pemasaran seperti itu seringkali kerap kali mempersempit kreativitas dari para lagu dan para arranger. Tetapi sekarang ini kita tidak lagi demikian. Kita sekarang berada di hal di mana semuanya terbuka, ya. tidak lagi kita bergantung kepada produser padat modal karena Studio rekaman dengan equipment yang besar-besar itu sudah berganti dengan laptop. Semua aplikasi musik bisa ada di laptop. Kemudian yang padat modal sekarang sudah berganti dengan padat kreativitas. Nah sehingga sekarang sudah di dunia digital ini, musik itu seharusnya sudah bergantung sepenuhnya kepada pencipta lagu, ya kepada eh, arrangernya ya, bersama-sama memadukan eh, musik dan lagu itu dan dapat melakukannya hmm. secara langsung ya, melalui media-media digital sehingga sebenarnya sesungguhnya sekarang ini ya, pemasaran itu berada pada arranger dan pencipta lagu nah lagu membuat lagunya kemudian arranger memadukan musiknya sehingga seringkali kreativitas kreativitas itu bisa melahirkan satu karya-karya yang bisa saja menjadi satu genre baru ya nah kita berharap tentunya kreativitas yang sekarang bisa dituangkan dan bisa langsung di pasarkan melalui media-media digital itu akan eh, memberikan bobot asis tersendiri bagi eh, pengembangan ekosistem musik di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama tentunya adalah eh, pertanyaan yang utama tentunya adalah bahwa seringkali orang berdali kalau menciptakan musik-musik yang terlalu yang terlalu sophisticated ya, yang terlalu ini, suka, suka tidak jalan di pasaran. Saya pikir juga tidak demikian, karena eh, kerap kali musik-musik yang sedemikian itulah yang menjadi terobosan-terobosan yang kemudian menjadi musik-musik abadi. Kita ingat ketika eh, dunia musik Indonesia dikuasai oleh produser-produser dari Glodok yang apa dalam tanda kutip ya membuat lagu-lagu yang seperti lagu-lagu ya lagu-lagu melankolis melankolis lagu-lagu yang biasa-biasa umumnya itu kemudian terobosan dari Mas Eros dengan kawan-kawan ya kita melihat adanya lagu-lagu eh, dalam album badai pasti berlalu ya, dengan musik-musik yang atik ya demikian juga terobosan-terobosan dari geng pegangsaan yang selanjutnya banyak diikuti oleh eh, para pelaku-pelaku musik kita. Terobosan-terobosan nah, seperti itu itu hasil produksi musik daerah itu menjadi satu legenda sampai sekarang kita melihat itu album Badai Pasir lalu dan kreatifnya kisahnya itu sangat eh, fenomenal dan tetap terpatri dalam eh, Ekosistem musik Indonesia, nah, jadi sekarang ini kita akan mendengarkan dari para narasumber bagaimana kita memanfaatkan keterbukaan, kebebasan berkreatif, kebebasan memasarkan produk kita sendiri melalui media digital ini, sehingga semuanya itu akan dapat diterima oleh masyarakat. Tetapi dengan kualitas-kualitas, dengan terobosan-terobosan kreativitas yang akan memperkaya eh, musik Indonesia, Artinya bahwa musik yang diciptakan itu ya, kemudian dapat dipasarkan dan dapat diterima masyarakat. Nah, kualitas kreativitas dan penerimaan masyarakat terhadap musik berkualitas tersebut, itulah yang akan ya, kualitas musik. Ya, musik Indonesia ini bisa berkembang menjadi musik-musik yang bisa diterima bukan hanya oleh pasar di Indonesia saja, tetapi di pasar dunia. Karena apa? Karena sekarang tidak lagi dikuasai oleh Motown atau Industri-industri musik di Amerika, tetapi melalui media digital, kita, para musisi di Indonesia ini, dapat menembus musik dunia dengan media digital. Nah, semoga nanti um, Bung Topati dan Bung Rian dapat share pengalaman dan memperkaya para audiens. Yang hadir pada saat ini untuk dapat melihat peluang-peluang yang ada di dalam industri musik digital. Saat ini, saya berterima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir. Semoga kita akan mendapatkan manfaat, dan semoga pengetahuan kita dalam hal musik digital ini, khususnya dalam permasalahannya, itu menjadi lebih diperkaya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Menu. Terima kasih banyak, Om John, atas kata sambutan yang telah Om John sampaikan kepada kami siang ini. Selanjutnya, teman-teman, sebelum memulai acara diksi siang ini, izinkan saya membacakan peraturan yang berlaku di dalam webinar ini. Tata tertib satu, semua peserta diwajibkan untuk menonaktifkan speaker atau mute selama webinar berlangsung. Dua, kesempatan bertanya diberikan dengan menggunakan fitur raise hand yang ada pada aplikasi atau menuliskan pertanyaan di fitur chat. Sesi tanya-jawab akan diarahkan oleh moderator. Tiga, peserta diwajibkan untuk bertanya dan berkomunikasi dengan bahasa yang pantas, wajar, dan nyaman untuk seluruh orang yang terlibat. Empat, webinar yang di dalamnya melibatkan bahasa lain selain bahasa Indonesia, kami menyediakan subtitle yang bisa peserta akses dalam fitur closed caption. Lima, admin berhak untuk langsung mengeluarkan peserta yang mengganggu kenyamanan, menyampaikan pertanyaan dan pernyataan dengan bahasa yang kurang pantas. 6. Ketertiban akan membawa kenyamanan manfaat dan kesuksesan untuk kita semua. Mari kita jaga bersama, teman-teman. Sebelum saya berikan acara kepada moderator, lebih baiknya kalau kita berfoto bersama terlebih dahulu. Saya akan meminta tolong uh, rekan saya kakak Elsa untuk membantu mengcapture momen ini. Mbak Alsa minta tolong bantuannya ya Mbak Alsha. Mbak ya, Alsha, ya. Sebentar <laughs> ya Oke semua diharapkan untuk on cam ya teman-teman semuanya Matiin dulu Oke Udah siap ya semuanya Oke Aku hitung ya Ada berapa frame ya semuanya ya Alsa ya Ada tiga Mbak Menu Oke ada tiga ya Kalau gitu ini untuk frame pertama dulu ya Oke bersiap Satu dua tiga oke okay. untuk frame kedua satu dua tiga oke okay. dan yang terakhir untuk frame yang ketiga satu dua tiga oke okay. oke okay, terima kasih banyak teman teman terima kasih juga ya kakak alsa ya <laughs> oke okay. tanpa memperpanjang waktu Marilah, teman-teman semua, kita mulai acara diksi maraton siang hari ini. Untuk itu, saya akan memanggil moderator kita siang ini, Mas Kamal Rashid, untuk memandu acara ini. Waktu dan tempat dipersilakan, Mas Kamal. Terima kasih, Kak. Menu iya, Mas Kamal. Hai. Terima kasih okay. semuanya untuk teman-teman Vesmi -teman. atas kesempatannya dan terima kasih uh, Om John tadi sambutannya kayaknya cukup merangkum apa akan, apa yang akan kita bahas hari ini ya uh, perkenalkan nama saya Kamal Rashid saya akan berusaha menjadi moderator untuk ngobrol sama dua musisi fenomenal kita ya uh, kayaknya ini dari beda zaman sih cuman saya yakin yang satu nggak ikhlas kalau dibilang kayak gitu ya. <laughs> Nah, kita akan bicara soal tema kita hari ini, yaitu pemasaran karya musik andal di era digital. Berarti kita langsung ngobrol sebenarnya soal bisnis alias musik sebagai industri. Ini saya juga nggak pengen lama-lama aja, saya pengen langsung uh, panggil dua narasumber kita, yaitu Mas Tohpati dan Rian Demasif. Hai! Halo! Halo! Halo, siang! Selamat siang, oke, okay. sehat ya Mas Topati, Mas Rian, sehat alhamdulillah ya. Sehat, sehat, sehat. Sudah vaksin dua kali dua-duanya? Sudah. Sudah, oh, cakep, bagus. Karena katanya Selamat bisa melihat lewat Zoom. Enggak sih itu, hoax. <laughs> oke, okay. Rian sama Mas Topati, ya. ini pokoknya kita akan ngobrol soal tema kita yaitu pemasaran karya musik ya di era digital seperti saat ini dan mungkin awalnya kita pengen flashback sedikit dulu. Jadi kalau sebelum kita ngomongin ke pemasarannya, kan pasti setiap musisi punya pengalaman atau kronologi tersendiri ketika dia akhirnya menjadi musisi profesional. Nah, saya pengen tahu sebenarnya awal mula dari masing-masing nih, Mas Topati sama Rian. Waktu itu cara jadi musisinya di era masing-masing seperti apa? Mungkin Mas topati dulu. Mas ingat apaan nih? <laughs> <laughs> eh, eh, Mas Topati kalau boleh tahu mulai mulai masuk industri dari tahun berapa Eh uh, secara secara profesional sih artinya uh, bermusik di dapat fee gitu tuh dari SMP. Yeah. SMP itu kan tahun Ah, 87. Tapi tapi untuk untuk lebih uh, era, era ketemu dengan uh, musisi profesional itu di kuliah tuh 90-an ya saya, 90-an. Uh, 90-an. Era di mana belum ada digital sama sekali, semuanya masih analog. Semuanya serba generik, jadi tidak ada semuanya butuh proses yang ya cukup cukup panjang untuk membuat satu karya gitu. Ya agak beda sih dengan sekarang. Itu tahun 90-an saya. Tahun 90-an sampai akhirnya Mas Topati merasa sebagai musisi profesional itu apa dari perkenalan kah? Kalau nggak gini deh, dari pertama kali bikin album aja misalnya. Oh, iya. Atau punya karya sendiri aja misalnya. Itu uh, kronologi yang terjadi seperti apa? Sebenarnya uh... Sebelum punya album, uh, uh, album solo instrumental gitar hmm. yang pertama kali di Sony itu, saya sebelumnya sudah jadi musisi, uh, session player, ya, session player, okay. uh, konser konsernya ber- uh, terus, hmm. macam-macam final, final, dan macam-macam lah, terus uh, rekaman isi, 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 isi rekaman albumnya artis-artis gitu lumayan lumayan padat juga lumayan laris deh hmm. <laughs> jadi udah udah lumayan masuk masuk studionya di era 90 itu terus habis itu tahun 98 saya dapat kesempatan untuk sama Sony Music untuk dibikin album album instrumental ya hmm. zaman era itu album instrumental itu terutama mungkin yang jazz gitu ya saya nggak tahu yang rock itu uh, sangat tidak dilirik ya tak sangat tidak tidak dilirik oleh produser produser rekaman yang kata Om John dulu apalagi yang zamannya dulu di Glodok itu yang namanya musik instrumental itu udah aduh nggak pasti nggak laku deh Gak ada duitnya itu ya kurang lebih <laughs> nah, gitu. udah pasti nggak laku. Nah waktu itu saya bersyukur banget tuh bisa diproduksi sama uh, Sony Music label internasional ya yang yang pertama kali itu kalau nggak salah ya. Ya, Kenapa ya. akhirnya dipercaya, Mas Topati? Tahu ceritanya nggak? Jadi produ produsernya waktu itu uh, Aminoto Koshin. Aminoto hmm. Koshin itu uh, pemain keyboardnya Karimata Band, uh, hmm. uh, temannya Erwin Gutawa juga. Dia ya, nawarin saya tot, saya aku buatin album ya di Sony Music. Nah, Aminoto Koshin itu uh, sobatnya Pak yang di Sony Music. Oke. Okay. Nah, wah mau banget. Jadi wah itu satu kayak ketiban duren ya. Maksudnya kalau penyanyi, penyanyi di ditawarin uh, album ya udah biasa tapi kalau musisi ditawarin bikin album gitaris gitu tahu. ya jamannya masih kaset waktu itu itu sesuatu yang luar biasa pencapaiannya buat saya sih jadi oke okay. ya, mungkin karena uh, sebelumnya saya udah udah sering rekaman udah ngisi hmm. uh, sebagai gitaris di album album banyak album terus uh, live nya udah sudah kelihatan di uh, di mana mana jadi mungkin uh, Sony musik percaya Gitu. Oke, berarti intinya sebenarnya dari ngamen pertemanan akhirnya dipercaya sampai bikin album sendiri kurang lebih gitu ya? Ya betul. Oke, sekarang kita ke masuk ke era ini kayaknya klorian sih sebenarnya kayaknya bukan era jadul-jadul amat, kayaknya masa peralihan deh. Benar nggak sih kan? Ya. Lo tuh kayaknya uh, ngerasain dari zaman sebelum digital uh, booming gitu uh, ya, sampai akhirnya digital. digital. Uh -uh. Benar Bener ya? Ya, ya benar Kamal. Ya sebelumnya mengucapkan selamat siang untuk uh, Om Joni Malkar untuk teman-teman uh, direksi Vesmi ada Alsa ada Febri nih uh, Mbak Mamenu juga dan yang lainnya mohon maaf kalau nggak disebut satu persatu uh, ya terima kasih sudah mengundang aku di sini Rian kalau uh, ngomongin tadi ya apa perjuangan untuk menembus industri memang kebetulan. Uh, The Massive sendiri memang lahir dari dari festival-festival, dari kompetisi mm. uh, band saat itu. Uh, termasuk dulu waktu zamannya Alsa masih kecil, kita sering ketemu juga ikut festival. <laughs> dulu ngelihat-ngelihat Alsa kok jago banget masih kecil gitu saat itu ya. Dan um, memang masuk industri pun juga melalui festival musik. Mm. Ya waktu itu ada ada satu brand-brand uh, uh, rokok rokok ya, uh, apa uh, mencari sebuah band yang yang bisa menjadi ya dulu dulu uh, namanya Live Wanted. Jadi uh, saat itu uh, kita sudah berjuang tuh mungkin hampir dari kan kita berdiri 2003 ya The Massive. 2003 waktu kita waktu kita masih kelas 1 SMA. Terus kita berjuang dari, dari festival ke festival. Pokoknya setiap minggu tuh harus ikut festival. Jadi kalau ada kalau ada ada apa flyer nempel di tembok, nempel di pinggir jalan tuh kita pasti langsung ambil terus langsung ikut-ikut festival dan dan saat itu kan kita uang juga kadang-kadang namanya masih anak SMA ya jadi ya kita harus ngumpul-ngumpulin untuk daftar festival kadang-kadang minjem duit dulu ke temen ke tetangga gitu atau misalnya ada justru waktu itu kita sempat ada fans tiga orang yang ngikutin kita kemana-mana nah itu mereka itu sering kita pinjamin duit untuk ikut untuk ikut ikut, ikut festival nah kita gantinya itu kalau menang. Nah, makanya karena kita punya tanggung jawab harus menang, akhirnya kita latihannya itu setiap hari gitu. Jadi memang tujuannya saat itu memang yang bentuk The Massive itu dari awal kita udah niatnya pengen pengen sukses, pengen pengen jadi band yang besar. Jadi nggak pernah ada kata-kata iseng. Eh kita iseng iseng bikin band yuk. Ya, ya apa? Kalau menurut kita kalau kita ngomongnya iseng ya hasilnya akan iseng juga gitu. Jadi ketika kita awal apa, me 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 apa membentuk sebuah band yang, yang kita kasih nama Massive saat itu kita memang niatnya sudah sudah pengen jadi band yang sukses jadi uh, saat itu kita ikut festival dan pada akhirnya tahun 2007 oh. ada satu festival tingkat nasional yang yang hadiahnya itu kontrak rekaman di musika oh. nah saat itu kita udah sering banget ngirim-ngirim demo juga ke ke label-label kayak Sony, Universal, Aquarius, kita udah disuruh pulang, udah ngasih demo disuruh pulang lah gitu. Jadi Udah banyak hal yang memang udah kita rasain lah gitu. Apa eh uh, pahit manis itu kita rasain itu Barang-barang saat itu ya dan akhirnya di 2007 ada satu festival tingkat nasional kita ikut dan entah kenapa kita tuh kayak yakin kita bisa juara saat itu karena memang secara band kita tuh ya kita rajin latihan, terus kita punya lagu-lagu yang memang kita udah nyiapin lagu tuh banyak banget waktu itu kita udah kalau nggak salah udah bikin lagu tuh sekitar 80 lagu saat itu ya saat saat uh, ikut festival itu dan ternyata saat kita mengirim uh, demo terus akhirnya masuk ke audisi studio terus akhirnya ke panggung besar sampai akhirnya final nasional akhirnya kita juara satu dan, dan mendapatkan kontrak rekaman di Musika dan uh, saat itu kalau nggak salah yang ikut tuh sekitar 3.000 band seluruh Indonesia kita tuh barengan sama kita seangkatan sama Geisha terus seangkatan sama siapa ya titi Randy Pandugo masih jadi gitaris Riviera satu dari band band hmm. dari Surabaya. God bless, sama God Bless juga jadi. kan seangkatan ya God Bless wah itu enggak <gifat> oh, ya oh, sorry, itu sorry. itu uh, legend itu itu iya yang... pasti <gifat> <gifat> jadi uh, ya saat itu alhamdulillah mungkin momennya pas hmm. jadi uh, musik Massive satu mungkin jadi pembeda gitu maksudnya di banyak sekali band-band yang saat itu seragam ya gitu ya karena kan memang hmm. saat itu uh, platformnya kan hanya TV ya hanya TV dan radio ya jadi yeah. uh, dan saat itu juga mungkin industrinya juga nggak sebebas sekarang jadi mau nggak mau tuh kayak misalnya ada yang hits ini jadi kita harus 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 ngikut yang sama seperti ini misalnya ada yang hmm. melayu melayu semua terus tiba-tiba ada boy band, boy band semua nah kalau hmm. sekarang itu kan udah lebih bebas ya karena uh, platform digital memang uh, membuat uh, para penikmat musik bisa mengakses musik apapun jadi memang ya akhirnya kita uh, juara satu nasional kita di, di kontrak musika sampai akhirnya sekarang sudah mau tujuh album jadi di musik itu dari tahun 2007 jadi sekarang sudah 14 tahun ya mengabdi bersama musik di musika gitu. <tuh> 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 Oke, okay. berarti sebenarnya kesamaannya adalah antara Rian sama Mas Topati itu dimulai dengan ngamen. Kalau Mas Topati mungkin ini mohon maaf ya bahasa kalau bahasa anak-anak musik tuh session player tuh dalam tanda, dalam tanda kutip tuh pelacur tuh. Jadi dia kemana-mana pokoknya yang penting ngisi aja gitu kurang lebih kurang lebih kurang, kurang lebih gitu ya Mas Topati ya. Kalau Mas Toppati menjadi session player, kalau Mas Rian festival ya, yeah, yeah, yeah. semua sebenarnya eh, apa namanya itu tipikal di zaman eh, di era-era masing-masing gitu. Tapi sekarang kalau kita lihat lagi kan sebenarnya setiap orang menciptakan kesempatannya masing-masing. Jadi justru bukan kita yang mencari festival ina inu ina, inu, justru eh, beberapa pencari bakat atau produser atau apapun itu. Akhirnya, melihat via sosmed dan lain-lain, jadi akhirnya mereka menemukannya dengan cara yang berbeda. Menurut Rian, sama Mas Topati, dengan fenomena seperti ini, kalian tuh iri atau sebel nggak sih? <laughs> melihat perjuangan zaman dulu tuh, maksudnya kayaknya dulu tuh susah setengah mati, sekarang itu orang dengan cepatnya bisa asal dapat momen aja gitu ya bisa langsung e, produksi sendiri dan lain-lainnya karena sekarang fasilitasnya sudah macam-macam. Siapa yang mau nanggepin duluan nih? Silakan, Mas Topati duluan mungkin. <tuh> ya enggak lah. Maksudnya kan perkembangan zaman ini. Jadi hmm. semua harus diterima dengan bijak, dengan pintar, dengan ya ya harus diterima. Ya kayaknya contohnya dulu ngirim surat pakai pos sekarang mau kirim surat juga kan nggak mungkin <laughs> <laughs> udah bisa chatting langsung jadi nggak boleh nggak boleh nggak boleh apa tetap di jalan di tempat ya harus 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 ngikutin perkembangan dari itu dirasakan sama dunia perproduseran ya karena kan Rian sama Mas Kopati kan juga sekarang eh, producing juga kan gitu dari dulu juga sebenarnya producing berasa banget nggak kan, sih bedanya zaman dulu sama zaman sekarang itu terutama Mas Kopati kayaknya kalau kalau ya, ya saya aku sih cuman lebih kan kalau zaman dulu itu kan analog kalau aku bilang sih zaman dulu itu analog zaman sekarang oh. digital kan gitu. Baik itu produksinya uh, audionya secara di, di uh, analog dan digital, pemasarannya ini juga analog digital, oh. terus uh, ngelempar ke masyarakatnya juga analog digital, terus orang juga menikmatinya lewat digital sama analog. Ya ya zaman dulu lebih pastinya menurut aku dulu aku merasa saya merasakannya lebih lebih apa lebih panjang prosesnya lebih hmm. lebih misalnya membuat membuat produksi satu album tuh kayak lebih lebih hati-hati dipikirin, bukan lebih hati-hati ya lebih lebih satu menurut aku lebih mahal lebih mahal tuh artinya nggak semua orang bisa dengan gampang bikin album zaman dulu karena Uh, kalau sekarang kayak suara Bapak yang tadi bilang kan di kamar aja udah bisa bikin album hmm. dengan laptop gitu. Kalau zaman dulu uh, harus masuk studio, harus harus uh, punya produser, terus harus punya label. Kalau sekarang kan nggak punya label juga bisa promosikan karyanya. Kalau zaman dulu nggak bisa. Jadi makanya kalau zaman dulu itu buat saya pribadi masuk ke studio rekaman dengan analog itu satu yang Pencapaian yang sangat bangga gitu karena nggak semua orang bisa dengan gampangnya, kecuali kalau dia punya uang banyak ya dia sebayar semua, dia dirilis dirilis semua. Tapi kalau zaman dulu kan harus tergantung dengan label apa lo yang mau di uh, yang mau didarin siapa kan gitu. Nah itu. Jadi masuk studio tuh kayaknya suatu yang asik. mewah gitu ya. gue musisi banget nih gitu. <laughs> <laughs> Kalau sekarang kayaknya masuk studio ya udah biasa aja gitu. <laughs> di mana-mana ada studio gitu. Kalau zaman dulu kan studionya eh kalau di Jakarta Selatan musika terus di di sebelah utara banyak tuh dulu studio-studio itu -studio di hmm. uh, di utara tuh. Iya, iya kota dan sekitarnya produk, ya. Kan, ya kan, dekat kota dan sekitarnya ya. Iya. Yeah. Yeah. Jadi, itu di situ dulu iya jadi uh, uh, produksinya pasti berbeda apa uh, sekarang yang jelas uh, dulu bikin album itu uh, misalnya 8 lagu paling mungkin kalau yang diedarin yang dibuatin hitsnya cuma satu dua atau tiga kalau hmm. dia misalnya yang tiga udah habis yang lainnya dikubur tuh biasanya gitu kalau sekarang Uh, perbedaannya satu dilempar ke uh, digital terus uh, kedua lempar lagi sampai dia buat delapan akhirnya jadi album itu itu keuntungannya zaman sekarang tuh semua lagu bisa diekspos sama artisnya sendiri dengan artisnya sendiri juga bisa hmm. upload uh, karyanya sendiri. Oh zaman dulu nggak bisa. Semua tergantung sama produser uh, label ya, produser atau label. Ya. Yep sekarang pokoknya setelah... lebih mudah menurut aku lebih mudah aja lebih gampang ya lebih Emang mudah untuk, ya untuk untuk, untuk rilis ya untuk rilis ya piap piap cuman tetap nanti setelah rilis open battlenya ya sama persis lah kurang lebih sama malah uh -huh. malah malah lebih lebih ketat persaingannya karena setiap hari ribuan lagu keluar semua orang dikasih ya. menu yang nah, itu Betul. itu kalau yang dulu kan saingannya mungkin nggak terlalu banyak mungkin itu. karena kesempatannya sangat amat hanya untuk orang-orang terbatas karena infrastruktur dan kawan-kawannya gitu kan Ya. Nah ini membuat saya juga pengen nanya Krian langsung nih, setelah ya. akhirnya masuk industri, kan nanti akhirnya masuk label, jadi banyak orang-orang yang terlibat gitu. Lo ngerasain bedanya nggak sih ketika kita ngomongin soal how to sell the product gitu loh, kayak uh, ngejual musiknya. Dari sejak awal masuk musika gitu misalnya, sampai sekarang, berasa banget nggak bedanya ya. dan... Akhirnya apa yang uh, adaptasi apa yang dilakukan sama teman-teman Demasif deh kurang lebihnya gitu. Oke okay, uh, kita ngomongin 10 tahun yang lalu ya itu hmm. sebenarnya entah kenapa itu udah perbedaannya sangat-sangat uh, luar biasa gitu. Maksudnya cara berpromosinya terus cara kita uh, mengenalkan lagu-lagu kita tuh beda banget gitu sama 10 tahun yang lalu. Ya memang uh, mau nggak mau kayak misalnya Demasif kita harus benar-benar bisa adaptasi ya dengan dengan kondisi ini ya. Dan jujur, gue pun juga untuk bisa beradaptasi cukup lama lah sampai akhirnya bahkan gue sempat tidak punya sosial media sama sekali saat itu dan itu pun dipaksa sama manajemen untuk punya sosial media yang awalnya gue pikir gue pengen dikenal tuh sebagai musisi yang karena karyanya aja nggak perlu nggak perlu orang tahu uh, gue ini uh, punya uh, apa punya apa atau uh, apa punya anak berapa dan lain-lain. pokoknya -lain. gue pengen tuh orang tuh kenal <laughs> kenal karena karyanya tapi ternyata untuk di, di di era sekarang justru yang yang orang pengen tahu tuh adalah kehidupan kita di luar panggung. makanya hmm. eh, lagu itu akan tetap akan tetap menjadi apa menu utama ya buat musisi. tapi bumbu-bumbunya itu yang yang memang perlu kita apa ya perlu kita racik ya eh, bahasanya kayak harus ada hal-hal yang lain yang memang gimana caranya Lagu kita ini bisa bisa di uh, notice sama uh, apa penikmat musik sekarang karena di zaman sekarang memang uh, cara menikmati musik juga beda kayak kayak gue dulu ya gue lebih suka beli uh, rilisan fisik kayak CD atau kaset bahkan piringan hitam sampai sekarang gue masih ngumpulin tapi memang mau nggak mau karena udah eranya digital streaming uh, streaming jadi ya uh, ya gue harus bisa beradaptasi dan anak-anak juga akhirnya teman-teman yang lain uh, apalagi di, di era di zaman uh, apa ketika kita merasakan pandemi ya itu hmm. benar-benar kerasa banget uh, bagaimana kita harus bertahan uh, lewat musik kita gitu jadi akhirnya oh ternyata kita harus bisa memaksimalkan aset-aset digital kita sekarang kayak misalnya gue yang tadinya nggak nggak aktif di Instagram akhirnya gue sekarang aktif di Instagram terus gue hmm. harus harus kayak uh, following the wave gitu kayak misalnya kita mengikuti gelombang gelombangnya lagi kemana nih? Misalnya contoh, uh, kemarin buat lucu-lucuan misalnya, gue bikin back sound lagu The Massive, gue tempelin sama saat MU kalah 5-0 sama Liverpool, misalnya gitu. Nah, tapi kan sebenarnya itu adalah cara gue untuk mengenalkan lagunya The Massive sebenarnya. Iya. Yeah. Gitu, jadi itu buat gue itu adalah cara-cara yang mungkin dulu nggak akan kepikiran. Kalau dulu kan kita promosi promosi lagu tuh, kita datang ke radio, kita main hmm. lagunya orang dengar, atau kita main di TV, acara-acara TV kayak inbox, dahsyat, dan lain-lain. Hmm. Udah, nah, kalau sekarang itu kita harus banyak bikin konten, kita harus bisa, kita kita harus kolaborasi, kita harus kayak jujur. Sekarang ini gue tidak tidak pengen mengeksklusifkan diri gitu. Jadi, hmm. gue tidak pernah menganggap The Massive ini udah punya di atas 6 album, kita udah 10 tahun berkarya. Uh, oh, kita tuh udah udah nggak bisa tersentuh nggak justru sekarang ini kita, malah gue malah makin turun langsung berkolaborasi dengan dengan konten uh, uh, kreator dengan anak-anak muda yang uh, apa uh, secara pemikiran pasti lebih liar ya dar, daripada uh, kita ya bahkan orang-orang kreatifnya demasif itu kayak orang uh, admin sosial media terus yang editor yang orang kreatif bikin konten uh, itu usianya Uh, bahkan 12 tahun di bawah kita Umurnya 20 tahunan hmm. semua Kenapa kita butuh itu? Hmm. Karena Kita butuh energi mereka gitu Karena mereka yang tahu Apa sih yang disukain sama Anak-anak sekarang gitu Bahkan Gue pun suka melihat Kayak misalnya anak gue ya Anak gue tuh kok kerjaannya Ngeliat TikTok terus <laughs> Tapi Awal-awal Gue juga bingung Apa sih sebenarnya. Tapi akhirnya Sekarang gue malah bikin TikTok house Namanya oh, Nusantara yeah. house yang dimana itu gue bangun untuk mengelola, mengelola para tiktokers, tiktokers yang yang nantinya juga akan mendukung mendukung karya-karya gue juga untuk bisa uh, dipromos dipromos sama mereka gitu karena emang sekarang ini emang mau nggak mau kita emang harus benar-benar beradaptasi dengan dengan era era yang memang uh, kita rasakan sekarang jadi digital ini uh, kalau gue sih jujur pengen tetap, tetap pengen bahkan sekarang demasif Uh, di album yang baru ini Kita kolaborasi sama Berbagai uh, Apa ya uh, Berbagai Musisi Yang memang uh, Besar di eranya Jadi jadi Yang single baru yang masih Nanti tanggal 12 November Kita Bikin single uh, Kolaborasi sama Faris RM hmm. Dan Kita ada juga kolaborasi dengan Korigor Korigor itu konten kreator Dia rapper uh, Subscribernya di Youtube 3 juta lebih Jadi gue pengen tuh Mata rantai itu tidak terputus sebenarnya. Kenapa gue mengajak Faris RM? Karena gue pengen anak-anak sekarang tuh tahu betapa kerennya musiknya Om Faris saat itu. Jadi kalau tanpa Om Faris ya tidak akan ada musisi-musisi hebat yang yang lahir sekarang gitu. Karena buat gue eh, apa mau menyambung mata rantai itu penting sekali ya. Kenapa banyak musisi-musisi hebat itu lahir? Karena ya mereka punya influence, mereka punya Indonesia itu punya musisi-musisi hebat seperti yang Titi Puspa, Oslan Hussein, Bing Slamet di hmm. di tahun 7 ada itu 50-an, ada 60-an, ada Kus Plus, 70-an ada ada eranya Geng Pegang kesan, ada Om Eros Jarot, ada Om Krisya, Kina, Om Kinana Sution, Om Yoki Soreprayogo 80-an. Ada lagi siapa 90-an ada ya ada uh, 90-an mungkin uh, late 90s mungkin ada Mas Topati juga yang lagu-lagunya juga hits saat itu. Aku juga penikmat uh, lagu-lagunya Mas Topati juga waktu ada kolaborasi sama uh, Glenn ada uh, Shakila ya ada Shakila. Shakila. Terus itu itu lagu-lagu pop yang saat itu emang aku dengerin banget dan menginfluence aku juga nah. Aku pengen anak-anak sekarang juga tahu oh ini loh rootsnya rootsnya uh, kenapa Demasi Masih bisa bikin lagu seperti ini karena kita dengerin lagu-lagunya Krisha, kita dengerin lagu-lagunya Om Kenan Nasution, hmm. Om Faris RM. Jadi, era digital ini memang uh, bisa jadi, apa ya, bisa jadi, kalau kita tidak bisa memanfaatkan, ya bisa terjerumus juga. Tapi kalau kita bisa manfaatin, itu justru akan menguntungkan. Bahkan, jujur, gue selama pandemi ini malah makin banyak penghasilan dari digital. Wow! Gitu, dari, oh, dari digital. Ya, dari digital. Dari dari gua membangun uh, apa TikTok House, gua membangun ada okay. uh, perusahaan pengelola konten kreator, selebgram ada youtubers dan lain-lain itu itu justru yang menyelamatkan gua selama ini gitu uh, selama dua tahun pandemi dan alhamdulillah survive dan bahkan uh, ya malah alhamdulillah malah semakin banyak penghasilannya gitu. Oke, okay. tapi kalau kita misalkan fokus ke uh, produknya itu musik kita masing-masing gitu ya, musik kita sendiri karya yeah. kita sendiri. Setuju nggak? Uh, ini kayaknya lebih tepat krian deh pertanyaan. Setuju nggak kalau di masa sekarang, itu jualan musik itu jauh lebih susah, jauh lebih kompetitif. Karena uh, seperti yang kata Topati bilang tadi, tuh sekarang tiap hari ada aja yang ngerilis album, ada aja yang ngerilis yeah. single. Kalau mungkin teman-teman di sini uh, yang udah hadir ini banyak banget follow musisi, coba cek timelinenya deh. Pasti setiap hari ada aja yang ngerilis sesuatu, sampai-sampai hmm. gue aja yang teman musisinya banyak gitu ya, maksud gue gue bingung mau dengerin siapa lo sekarang. Karena kemarin ini rilis album, kemarinnya lagi ada dia rilis album. Apalagi saat pandemi seperti ini gitu. Setuju nggak Rian? Ya, kalau buat gue sih lagu hits itu adalah bonus ya. Apa buat gue sampai sekarang lagu hits itu misteri. Kita tidak pernah tahu formula lagu itu lagu hits itu seperti apa gitu. Kadang-kadang hmm. lagu yang sudah dipromosikan berjor-joran tetap aja nggak naik. Tapi lagu yang kita bikin sederhana tiba-tiba booming tiba-tiba viral gitu jadi buat gue uh, musisi itu fokusnya di, di karyanya aja gitu kalau hmm. kalau kita fokusnya pengen viral itu biasanya malah nggak uh, jadi tapi kalau buat gue kalau misalnya musisi fokus di karyanya kita bikin musik benar-benar dari hati dengan proses yang uh, apa memang kita rasain banget kita Uh, apa tapi, dengan, kalau segi, yang... potong, tapi, tapi kalau dari segi, kalau tapi kalau dari segi demasi sendiri yep. selama beberapa tahun belakangan gitu, misalnya kelihatan ini nggak sih apa namanya grafiknya gitu, kalau dari segi sales misalnya lebih sulitkah Nah atau biasa aja okay. atau gimana? Gitu? Ini, ini menariknya, jadi justru lagu-lagu yang dulu pernah hits gitu ya, tiba-tiba naik lagi. Contoh misalnya pergilah kasih gitu, pergilah kasih yang, yang itu lagu yang pernah hits di bawakan Krisya Terus yep. 2012 kita bawakan kembali terus ada ada momen waktu itu viral dinyanyiin sama satu orang gitu di di daerah gitu yang mengganti liriknya jadi kejarlah kasih eh, pergilah kasih kejarlah selingkuhanmu. Nah, oh, Oke okay. ini dari sosmed berarti dari ya? Iya. ternyata ya yang awalnya uh, viewersnya 25 juta sekarang udah hampir 50 juta di YouTube gitu. Wow. Jadi emang kalau uh, kalau dari gue sendiri kita Ya udah fokus di karya aja. Kita bikin lagu yang bagus, mm. bikin karya yang sejujur-jujurnya, bikin musik yang menurut kita tuh apa ya, sekeren menurut kita ya. Maksudnya kan itu kan relatif ya kalau musik keren itu kan relatif. Maksudnya orang setiap yeah. orang punya punya apa? punya pendapatnya masing-masing, punya selera masing-masing tapi kalau kita menganggap musik kita itu udah wah ini keren banget nih buat gua nih. Itu kita pasti kan minimal kan kita suka sama lagu kita sendiri gitu. Setelah itu kita akan mencoba untuk mendengarkan lagu kita ke keluarga kita. Biasanya kalau aku bikin tuh, kalau gue bikin, gue dengerin dulu ke anak gue dulu. Dengerin ke istri, dengerin ke orang tua, ke nyokap gitu. Ma, gimana ma? Enak gak lagunya? Gitu. Nah, dari situ, baru nanti kita akan lebih pede lagi untuk uh, merilis lagu kita dan uh, akhirnya biar, biarkan pasar yang, yang menilai sendiri. Karena seperti hmm. yang tadi gue bilang, hits, lagu hits itu benar-benar misteri sih. Sampai sekarang pun gue juga bingung gitu. Lagu ini bisa hits kayak contoh dulu gue, Gue bikin lagu kayak Cinta Ini Munuku, gitu atau atau jangan menyerah. Itu nggak pernah kepikiran untuk lagu itu bakal hits gitu tapi ternyata meledak bisa dirasain sama banyak orang gitu. Ya, itu dong. Ya, ya. Relate. Relate. Dan okay. akhirnya, super team tuh penting gitu. Saat ini kita tidak tidak bisa menjadi superman tapi super team. Gimana caranya lagu kita bisa di di apa didengar banyak orang ya udah kita harus punya tim kreatif kita harus punya uh, manajemen yang memang uh, punya ide-ide brilian untuk bisa memasarkan lagu-lagu kita gitu. Oke, okay, super tim gitu ya. Mas Topati merasakan hal yang sama kah sebenarnya dalam waktu dalam masa-masa normal sebelum digital pun untuk jualan musiknya Mas Topati tadi Mas Topati sendiri bilang susah ya. <laughs> <laughs> <tuh>. Karena, Karena bukan Aku setuju, aku setuju banget tadi sama Rian ya, hmm. karena uh, bikin mus musik-musik itu memang sebagus bagusnya lah. Jadi nggak usah mikirin laku-laku atau, eh ya mikirin laku tetap hmm. ada, cuman jangan jadi stres bikin lagu ya. uh, harus laku atau enggak karena nggak ada yang tahu itu. Uh, apa terus kalau soal gimmick-gimmick apa kayak digital-digital gitu ya memang nggak no, mau sih harus ngikutin sih. Sebenarnya saya pun juga hmm. bukan orang yang apa ya yang show? Show apa di dunia maya tuh agak males denger suara sendiri aja, males. <laughs> apalagi, apalagi lihat muka sendiri di itu, tapi akhirnya harus karena semua, semuanya emang harus, harus ikut uh, arusnya sih. Jadi kayak misalnya benar tadi, uh, zaman sekarang mau nih, bicara musik instrumental gitu yang nggak bisa lo buat lu buat musik lu yang penting gue happy, masa bodoh laku atau nggak laku, ya itu menurut aku juga salah karena musik itu kan dua arah, ada pendengar dan penonton kita. Jadi harus ada harus ada respon. Nah, gimana kalau uh, musik instrumental itu bisa diterima, semakin bisa diterima di masyarakat, ya kita harus menyesuaikan. Misalnya dari delapan lagu karya instrumental itu ada beberapa tiga lagu atau dua lagu yang mungkin bisa lebih lebar lagi misalnya dikasih dengan vokal seperti yang saya lakukan sama Sakila dulu di album pertama di album kedua sama Glenn jejak langkah seperti itu jadi itu akhirnya itu yang membawa aku sampai sekarang bisa dikenal dalam kutip pemain gitar yang beredar, yang rajin bikin album gitu, <laughs> itu uh, mungkin karena, karena itu jadi aku berusaha melebarkan uh, sayapku walau musikku ini segmented gitu. Karena buat aku musik itu nggak uh, walaupun musik klasik, jazz atau alternatif, apa apalah yang segmented itu tetap ada pasarnya. Jadi nggak uh, boleh pesimis bahwa musik Uh, instrumental atau jazz itu pasti nggak laku. yang yang penting bisa bertahan dan bisa mengedukasi uh, para musisi menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih kuat <tuk> memikirkan kesuksesan uh, laku atau nggak laku. jadi kayak aku gitu juga akhirnya bikin akhirnya di, jadi bikin apa di Instagram gitu dulu aku Konten dulu uh -uh, Facebook aja nggak mau buat dulu, zaman belum ada Instagram. Yang buatin istri. Loh kok dibuatin? Gua, gua marah kok dibuatin sih. Akhirnya pas dilihat-lihat, oh, menarik juga ya. Akhirnya ikut. Terus Instagram juga udah Instagram udah jalan berapa lama? Aku nggak buat tuh. Akhirnya disuruh buat 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 mas buat mas sama yang muda-muda. Akhirnya aku buat. Akhirnya keterusan karena memang ternyata itu harus karena Uh, sekarang cara pemasaran apa, karya kita tuh ya udah Instagram, Facebook, Twitter, ya yang seperti itu dan dan ya balik lagi menurut aku tapi kita harus me mengasih konten dengan apa ya dengan mau gimmick apapun itu harus hmm. yang apa wah, yang wise ya yang bijaksana yang mengedukasi jangan jadi jangan terlalu jangan terlalu tidak menjadi contoh gitu. Aku lebih kasih apa sih yang insya Allah menjadi edukasi menjadi inspirasi. Oh main gitar tuh, oh lagu itu bisa main gitar seperti itu ya. Oh, oh, rekaman tuh seperti itu ya, seperti kayak gitu-gitu. Itu yang lebih, lebih akhirnya orang yang angkatan di ya, anak-anakku yang nggak tahu siapa topat yang Om yang manggil saya udah Om nih, akhirnya tahu. <laughs> karena saya main gitar di Instagram gitu. Kalau saya nggak yeah. main gitar di Instagram, kalangan yang manggil saya om-om itu nggak tahu. <laughs> <laughs> Kalau lihat Instagramnya Mas Topati, memang isinya tuh kayak coaching klinik kebanyakan. <laughs> Jadi isinya tuh bener-bener apa namanya? Udah kebanyakan tuh Mas Topati main gitar, sama mungkin kadang-kadang diselipin ada acara ini, rilis lagu ini, musiknya Topati gitu-gitu kan. Itu <laughs> memang apa ya paling mentok yang bisa Mas Topati terima dengan segala macam keberatan dan soal sosmed gitu atau memang brandingnya seperti itu iya apa menurut saya sih disesuaikan dengan apa apa ya musik saya seperti apa yang wajarnya hmm. seperti apa jangan terlalu Uh, kelihatan yang nggak 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 enak itu terlalu mengada-ngada tuh saya nggak terlalu suka jadi yang yang wajar-wajar aja main main musik sebagai sebagai apa ya yang jujur yang pokoknya kita suka bisa membahagiakan orang bisa menjadi inspirasi orang itu buat saya sudah sangat apa sudah sangat bersyukur gitu oke okay. nah ini bertolak belakang dengan uh, Mas Rian, sosmednya terutama Instagram itu daily life banget kebanyakan justru. Uh, jadi benar-benar apa namanya hobi ada di situ. Uh, kalau manggung juga ada kadang-kadang. Cuman nggak tahu, gue lebih banyak kemarin ngeliat beberapa waktu belakangan justru ya kehobian itu itu juga uh, branding yang pengen diciptakan sama seorang Rian karena permintaan dari fanskah atau emang seperti yang tadi lo bilang emang pada mintanya pengen tahu harian gue seperti apa gitu? Ya sebenarnya nggak nggak pernah kayak merencanakan harus kayak ini eh, gue pengen ngebranding ini Enggak sebenarnya memang itu ngalir aja sih karena emang sebenarnya kayak itu menunjukkan bahwa gue, gue memang suka ini gitu hobi hobinya ini misalnya contoh gue suka sepak bola gue suka nonton bola atau hmm gue suka kalau misalnya nonton konser itu suka ngejar ngejar musisi yang yang gue suka sampai dapat tanda tangan hmm. contoh misalnya waktu uh, Liam Gallagher ke ke Indonesia ya gue ketemu sampai dapat tanda tangan atau nonton di misalnya nonton di luar gue gua nungguin mereka sampai sampai malam gitu terus akhirnya dapat foto dan tanda tangan jadi sebenarnya uh, memang itu yang 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 gue suka gitu jadi uh, tidak pernah mencoba untuk nge-branding nih Rian tuh harus begini enggak gitu. Jadi memang awalnya tadinya waktu nggak punya sosmed dalam hati pengennya enggak orang nggak pengen tahu apa yang kita lakukan nih. Tapi ternyata pas sudah masuk ke apa di era yang serba digital ini memang penting sekali gitu kita punya sosial media untuk ya banyak hal karena saat ini musisi itu punya medianya sendiri ya apa kalau dulu kan kita harus main di TV gitu ya atau ya. kita uh, harus interview di uh, Majalah Atau atau datang ke, ke Kantor majalah apa gitu Tapi kalau sekarang itu Postingan kita itu bisa jadi bahan untuk Pemberitaan gitu Kayak contoh misalnya uh, Kemarin gue mengupload Foto uh, The Massive 17 tahun lalu yang kita Di depan studio Terus ada, ada satu motor Supra Yang dimana motor Supra itu adalah Motor yang membawa kita latihan jadi boncengan bertiga gitu. Nah, itu jadi bahan banyak media untuk untuk uh, di capture terus jadi berita. Nah, sebenarnya hal, hal seperti itu yang yang memang apa uh, harus kita harus kita apa ya? Ya kita maklumi gitu. Kita maklumi karena memang kondisinya seperti itu tapi kalau untuk mencoba untuk membranding seperti apa uh, maunya maunya uh, netizen seperti ini atau followers maunya seperti nggak-nggak enggak juga memang apa yang gue posting itu adalah memang apa yang apa yang ya dari gue sendiri gitu memang dari dalam diri sendiri gitu. Oke, okay. apa sih yang dilakukan hmm. supaya si sosmed-sosmed pribadi ini works ke bandnya gitu ke uh, ke karya-karya musiknya ada nggak sih sebenarnya yang uh, yang sejauh ini sudah dilakukan dan berhasil? Bagaimana cara kalian memanfaatkan sosmed untuk kepentingan si musiknya itu sendiri? Gitu, kalau Mas Topati mungkin agak-agak inline memang ya, sebenarnya ya, karena se uh, yeah. isi kontennya terus kebanyakan ya musik dan cara bermainnya. Mas Topati gitu, bener gak sih? Iya, iya, iya. ya, kalau kalau untuk pastinya kan Instagram, YouTube, Twitter, kalau saya Twitter nggak terlalu main cuma YouTube sama sama Instagram itu memang sudah jadi tools sudah jadi tools yang memasarkan karya udah pasti itu zaman sekarang mm. enggak semua dunia seperti itu jadi dimaksimalin memang karya kita gimana caranya kita menyajikannya gimana supaya tidak terlalu uh, kalau terlalu sering maaf saya ya atau terlalu sering nanti jadi orang bosen apa Agus, harus dikasih di, di Uh, jelang selang berapa hari diingetin lagi terus misalnya juga saya terinspirasi sama waktu itu Indra Lesmana sempat bikin uh, Instagram challenge gitu jadi saya buat uh, lagu uh, di sebelahnya kamu bisa main drum bisa main bass okay, bisa main... Iya, dan iya. itu itu works banget maksudnya uh, uh, laguku bisa berkumandang istilahnya ya berkumandang kemana-mana karena ada ada challenge itu seperti seperti gimmick-gimmick kayak gitu tuh yang 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 sekarang bisa saya rasakan akhirnya bisa bisa pengaruh ke ya ke ke YouTube viewersnya ke ya. penjualan itu seperti kayak gitu Rian melakukan itu juga kah untuk lebih ya. masif sempet melakukan ya, gini, kalau, apa kalau gitu kalau di Instagram mau... yang akhirnya works uh, buat band. Ya kalau uh, sebenarnya perbedaan Rian pribadi dan Demas itu beda banget sih kalau kalau lihat postingan yang Demasif ya pasti uh, akan terkait dengan uh, kita manggung di mana kita harus hmm. lagu apa. Tapi kalau yang gue pribadi memang lebih lebih luas gitu. Jadi sebenarnya tapi tetap akan nyambung juga karena di situ gue uh, gue juga kadang-kadang suka nyambung nyambungin misalnya Uh, seperti yang tadi gue bilang, Misalnya ada lagu, kita baru baru ri apa, rilis lagu, terus ada momen apa, terus gue coba tempelin dengan background gitu, background lagu baru kita, terus kadang-kadang uh, juga uh, apa yang kita posting mungkin tidak nyambung sama sama apa, uh, misalnya nggak ada hubungannya sama lagu ya, tapi karena karena apa uh, kontennya menarik gitu, misalnya gue suka bikin quote yang agak nyeleneh. Kayak contoh kemarin gue bikin uh, Gue gua mengcapture capture uh, Tweet gue Terus gue upload di, di, di Instagram November Rian Kan sekarang oh, Rain iya. kan Rain di, Harusnya bahan, Rain jadi Rian, itu. Ya. Harusnya Rain tapi jadi Rian Itu lucu Banyak-banyak yang komen tapi sebenarnya Ternyata orang-orang itu juga Ada yang komen tentang lagu Ada yang Mungkin ada yang uh, ngeklik uh, link Youtube-nya The Massive juga Jadi mm -hmm. uh, Secara langsung Itu juga akan apa ya, nyam? Apa kayak eh simbiosis mutualisme gitu? Jadi, eh, padahal kita lagi nggak ngomongin ini, tapi ternyata karena e, kita dilihat sama, sama, e, sama orang. Akhirnya orang itu juga pengen tahu kita tuh lagi ngapain sih sekarang. Akhirnya mungkin jadinya ngeklik, ngeklik akunnya, The Massive oh ternyata masih baru, mau akan rilis lagu baru gitu. Terus kita kayak misalnya, kalau dilihat dari postingan gue terakhir di Instagram itu, empat postingan terakhir itu itu selang-seling jadi kayak uh, gue mengucapkan ulang tahun buat yang titip puspa di situ gue menunjukkan gue lagi membawa piringan hitamnya yang titip puspa gue minta nata, uh, minta tanda tangan gue minta foto sama yang titip dan mengucapkan ulang tahun nah, itu sebenarnya cara gue untuk mengenalkan ini loh ada ada living legend yang titip puspa yang karyanya luar biasa ke ke followers followers gue tapi di, di, di sisi lain setelah itu gue mengupload foto uh, saat uh, pembuatan video klip lagu baru yang masif yang akan rilis 12 November nanti, Gitu jadi kalau uh, kalau untuk akun gue sendiri memang lebih random sih, gitu. Jadi di dan bikin dinamis juga. Ini sengaja di... ya Timeline-nya jadi nggak misalkan tiga postingan tuh demasif semuanya, tapi nggak iya, gitu. gitu. Biar ibaratnya orang juga ngelihat timeline Rian tuh jadi kayak ya dinamis aja. Emang sengaja dibikin. Dan gue gitu bukan ya. tipe orang yang dan gue bukan tipe orang yang memikirkan apa ya. Uh, Tone, colornya, fit gitu enggak Jadi emang Gue yeah, 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 perantakan yeah, yeah, aja gitu yeah. kan, kalau ada Pokoknya story-nya biar beda-beda ya, Jadi dapat nuansa ceritanya beda-beda yeah. juga Kan ada anak-anak sekarang yang, sekarang yang sangat mikirin fit tuh uh, Tampilannya harus dipikirin banget Misalnya yeah. Tone warnanya oh, iya. harus sama semua Terus postingannya harus dikit gitu Kan kadang ya, suka gitu kan Yang anak-anak zaman sekarang Yang umur 14 tahun, 15 eh, tahun gitu kayak gitu, gitu, tuh, gitu yang, loh yang gue liat, Cuman ya. tanpa ya. sengaja dia Mas Topati kayak gitu Kalau lo buka timeline-nya Terus lo lihat berderet okay posenya persis dia lagi main gitar udah gitu banyak Gak tuh kreatif gue. <laughs> <laughs> tapi tadi kan pas sengaja jadi bagus mas kalau gue lihat tayang tempat itu gua tuh sampai gini kalau gue tuh sampai eh gue belum posting ya Eh gue belum posting ya terus gue gue posting apa ya <laughs> <laughs> Gak, Gak kalau apa, kalau, apa, kalau, kan. kalau kayak sela kotak tuh lucu juga tuh kalau sela kotak kita hmm. harus selah kotak itu Ya, yang yang sebelah kanan tuh isinya di Instagram tuh isinya makanan semua. Oh iya, dia dibikin pas ngepas pasin gitu. Dia 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 lumayan. Iya, jadi iya <laughs> jadi memang setiap orang tuh uh, pasti punya caranya masing-masing untuk untuk uh, apa ya untuk mempromosikan dirinya gitu ngebranding dirinya. Iya. Jadi Dan kenapa kayak... kenapa di akun Instagram gua itu tidak ada hmm. tidak ada tulisan Rian? De, maksudnya akun kenapa akun gua tidak bertuliskan Rian Demasif? Karena hmm. buat gua Demasif itu adalah brand yang sendiri gitu. Jadi, ah, okay. uh, gua, uh, emang emang teman-teman kita juga uh, pengen masing-masing tuh punya uh, apa uh, membranding dirinya sendiri. Misalnya ada Eki Pradita, gue dengan nama panjang gue, yang lain juga gitu ada Dwiki Dwiki Marsal, Wahyu Piaji. Hmm. Jadi emang secara sosok juga masing-masing followers tuh lebih kenal lebih dekat gitu, bukan karena hanya demasif, tapi karena emang, memang si orang apa uh, uh, figurnya tersebut gitu. Jadi buat gue nama pribadi dan band itu udah udah beda udah beda brand gitu. Oke, okay, karena kita mention followers juga, apa sih yang kalian lakukan sejauh ini sama followers-followers masing-masing? Pernah ada apa namanya interaksi seperti apa gitu atau mungkin pernah melakukan off air juga? Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir kan followers sosmed kita kan pasar kita juga, kurang lebihnya kan gitu Mas Topati pernah ngapain nih sama followers selain komen-komenan? Eh, uh, apa ya? nggak ada. ya <laughs> nah, kalau gua kalau gua kalau gua kalau gua suka gini, gua suka live main gitar. Hmm. Terus gua gua ayo mau ma mau lagu apa gua dengan spontan gua main gitar. Open guitar. request. Terus, uh, itu jam biasanya gua jam 11 malam, setengah 12 malam sebelum hmm. gua tidur. Jadi dan ternyata ternyata jam segitu belum banyak yang tidur juga. <laughs> dan uh, animonya buat gua cukup cukup bagus gitu. Uh, hmm artinya bisa menghibur ya jadinya akhirnya kadang aku mainin lagu yang mereka mau lagu ini mas terus aku mainin gitu aku main terus habis itu aku mainin lagu albumku terus ntar hmm. ada yang nanya tuh eh itu lagu apa kok bagus dalam batin gue, ini kan lagu goda lama lo kok baru tahu ya <sum> <making> <tuh>. nah, jadi gini loh lucunya nih ya kadang-kadang emang kalau kita bawa buat aku tuh mempromosikan satu lagu tuh misalnya empat kali gitu posting gitu, ini lagu baru uh. instrumental gue gitu, perasaan udah cukup gitu, udah ah boring, tar orang gak enak, ah boring yeah. gitu, ternyata udah berselang waktu lama, terus aku mainin lagi live itu terus ada yang nanya, Mas itu lagu apa? Masih Mas, ada nanya itu lagu apa, padahal <laughs> gue udah posting, <laughs> jadi memang ternyata, Emang harus kadang-kadang harus berulang berulang kali dimainin, harus dikenalin dengan berbagai cara. Misalnya di albumnya pakai orkes, aku terus aku bikin pakai instrumental gitar atau cuma pakai band aja karena biar nggak boring seperti itu sih. Oke. Dan sejauh ini works masih masih dilakukan ya, mas sobat ya? Masih sih luar biasa. Iseng -iseng <laughs> karena katanya harus melakukan itu juga gitu salah satu strategi untuk maintain the followers tuh emang kayak begitu katanya Rian, ya. apa yang sudah kamu lakukan ya. selain membentuk apa itu uh, TikTok House gede banget loh itu TikTok House bisa jadi terbon loh itu sebenarnya bon cabai ya. <laughs> <laughs> ini ini ke followers ya berarti ya iya ke followers pernah ngapain gitu dan akhirnya works okay. juga sampai sekarang mungkin masih dilakukan Uh, buat gue, gue tetap seneng kalau bertemu dengan bertemu orang tuh langsung gitu karena hmm. kita akan bertatap muka terus kita tahu gesturnya seperti apa. tapi daerah sekarang memang uh, karena kita sudah ada sosial media jadi Ya kita harus manfaatin itu gitu untuk yep. bisa berkomunikasi langsung. ternyata ketika kita punya sosial media terus kita uh, bikin misalnya kita ngeposting sesuatu terus banyak yang komen dan nah, ternyata komen-komen itu kalau kita, kalau kita balas itu ada hal-hal yang eh, apa ya eh, kita jadi jadi lebih dekat ya maksudnya sama sama followers ya jadi kayak teman gitu kalau sekarang itu kan kalau kita mau mengkritik sesuatu itu bisa langsung kalau zaman dulu sebelum ada sosial media mungkin untuk mengkritik kita harus kirim surat dulu ke manajemen misalnya gitu misalnya ada fans yang pengen eh, kita tuh seperti apa gitu kalau sekarang kan misalnya ada, ada fansnya demasif ada gitu, kalau pengen mengkritik atau pengen komplain atau pengen me, apa e, protes sesuatu, dia bisa langsung. Nah kadang-kadang di sosial media memang ada ada yang kadang-kadang e, nggak -kadang, e, kefilter, misalnya e, ya kita kita bilang haters lah gitu. Pasti kan ada aja gitu kan haters yang yang e, apa komen yang nggak nggak baik ya atau tidak layak lah dilihat gitu. Tapi justru kalau dulu jujur gue pernah zamannya Twitter gue pernah bikin sosial media uh, Twitter karena waktu itu The Massive itu salah satu band yang saat pertama kali kita rilis tuh banyak hatersnya sebenarnya. <laughs> nah, saat itu saat itu gue dulu uh, belum bijak dalam bersosial media akhirnya mematikan sosial media itu gitu dan dan ternyata pas udah eranya sosmed tuh makin gila gue nyesel kenapa gue dulu matiin ya gitu padahal kalau nggak dimatiin hmm. mungkin bisa udah jutaan follower saat itu gitu. Jadi ya, tapi eh, akhirnya gue belajar juga untuk bisa lebih bijak dalam menggunakan sosial media kayak menang, apa, menanggapi haters. Kadang-kadang gue malah senang kalau misalnya ada ada komen-komen yang nyinyir gitu gue balas gitu. Balasnya gue bercandain gitu. Gue bercandain tapi malah akhirnya mereka yang di, eh, si akun ini yang diserang sama netizen yang lain gitu. Terus hmm. akhirnya akunnya jadi di report dan akhirnya hilang. Tapi itulah uh, serunya bersosial -ber media ya. Jadi memang kita tidak boleh terlalu baper sih kalau di sosmed gitu. Dan akhirnya memang gue eh uh, pakai uh, sos apa sosial media ini untuk untuk, untuk bisa bersilaturahmi, kadang-kadang bahkan gue bisa berkomunikasi dengan musisi-musisi yang dulu gue suka itu lewat sosial media sampai akhirnya bertemu bertemu langsung gitu. Ada ada beberapa musisi dari luar, gue nonton konsernya akhirnya karena gue ngefollow dia di di Instagram, terus akhirnya DM DMan dan akhirnya bertemu di di backstage gitu, jadi hmm. akhirnya temenan, jadi emang sosial media ini emang sebenarnya kalau kita gunakan dengan dengan bijak ya akan menjadi sangat bermanfaat gitu, menyambungkan hmm. uh, apa uh, mungkin fans fans yang tadinya tidak bisa bersentuhan sama kita langsung dia bisa langsung ngobrol sama kita di di sosial media gitu. Oke, okay. ini uh, kita mau berlanjut ke sesi Q&A, Jadi Mas Rian sama Mas Topati siap-siap karena sudah banyak sekali dari tadi di kolom chat juga udah banyak banget yang nanya ya. Sudah siap ya untuk berdua ya. Terima kasih siap. untuk teman-teman yang sudah hadir nih. Uh, <laughs> ada Ekin, mungkin ini sekalian sekalian biar kita pada tahu juga ya. Ini masalah cover meng-cover lagu, terutama di era digital. Ekin 767. Eh, <tuh> uh, Bang, kasih tahu dong cara cover lagu orang yang benar tuh kayak apa biar nggak ada masalah. Kalau dari kalian berdua seperti apa? Kalau <tuh> lagunya di cover-cover gitu. Siapa dulu, Mas Tomati? Atau? Oh ya, Mas Tomati, silakan ya sekarang tuh uh, eranya memang banyak uh, youtubers youtubers cover cover lagu tuh lebih lebih gila daripada penyanyi aslinya harus lebih aslinya nah uh, sementara banyak ada beberapa juga pencipta aslinya juga nggak nggak mau terima seperti kayak gitu ada beberapa kejadian seperti itu tapi ada juga yang merasa diuntungkan juga jadi uh, kalau mengcover itu menurut aku Uh, sebenarnya tinggal cover aja sih nggak masalah yang penting uh, jangan mengganti lirik kalau menurut aku lirik tuh nggak boleh diganti terus uh, ya dibuat aransemen sebeda mungkin juga nggak apa-apa tapi uh, soal perizinan kalau soal perizinan harusnya uh, menurut saya kalau penciptanya sudah dipunya publis punya publisher itu uh, nggak perlu izin lagi karena publisher itu udah pasti uh, YouTube udah pasti kalau nggak salah ya kalau nggak salah udah udah pasti udah ada sistem sistemnya langsung disetorin ke penciptanya atau ke artisnya kecuali kalau misalnya belum punya publisher lebih baik lagu yang mau di cover itu di, di search dulu lagunya judulnya apa penciptanya siapa kalau bisa sih izin dulu atau di-chat, di-googling di dulu lagu ini sudah publishnya di mana, nah, di-izin di publisher itu. Supaya lebih aman, jadi nggak capek-capek kalau bikin udah capek-capek, terus enggak ter, nggak boleh. Ada juga yang nggak boleh. Tapi secara -se -se general sih kayaknya sekarang cover-cover aja, karena lagu yang sudah di-publishing itu biasanya publisher-nya udah bekerja sama dengan YouTube, YouTube channel-nya. Jadi YouTube itu udah motong-motong bagi kuenya, seperti itu. Ya sekarang kemarin-kemarin itu kan sebenarnya lebih banyak masalah soal cover lagu di YouTube. Jadi sekarang orang lebih banyak cover lagu di sosmed yang lain seperti Instagram, ya, soalnya, tiktok dan kawan-kawannya. Ya sekarang ini kan zaman digital ya. Dulu udah udah ada iTunes sih, udah ada iTunes. Tapi label-label hmm. tuh kupingnya belum berdiri nih. Mereka masih berharap dari fisik CD, uh, CD sama kaset masih-masih beredar tuh. Mereka masih penjualannya di situ. Jadi digital tuh nggak di nggak dianggap. Nah sekarang nih digital musik memusik musik label-label semua berdiri semua kupingnya karena digital karena di digital ini menghasilkan uang yang sungguh sungguh besar malah sebenarnya soal pendeliverian soal haknya pencipta itu sekarang masih masih kacau di Indonesia karena kayak misalnya kalau nggak salah info saya itu Uh, YouTube atau iTunes tuh uh, di di negara kita tuh belum uh, sistemnya belum sama antara yang mengkolek itu. Nah itu sih yang PR kita semuanya. Tiap, tiap. Sekarang Kemarin. semua digital semuanya meraup keuntungan di digital nih, semuanya orang sadar digital ya sekarang. Rian dan teman-teman masih pernah punya story soal cover mengcover lagu dari fansnya atau mungkin dari orang ya. lain gitu? Ya, ya sebenarnya uh, Massive juga menjadi salah satu Band yang lagunya cukup banyak di cover ya di YouTube, ya, betul. Apa, um, uh, buat gue sih selama itu uh, jadi gini. Kita ibarat kita, kalau mau bertamu ke, ke rumah orang itu, kan kita harus, ber, harus permisi kan, hmm. harus ngetok pintu dulu. Nah, begitu juga dengan ketika kita membawakan karya-karya orang lain, misalnya, apalagi ternyata karya uh, lagu yang di cover itu ternyata di, uh, di YouTube-nya dimonetize nah berarti kan ada nilai ekonomi di situ dan di mana di situ ada, ada hak pencipta lagu juga nah kalau misalnya uh, sekarang ini memang udah otomatis ya bisa diklaim kan sebenarnya kalau misalnya nggak izin tuh ruginya adalah dia jadi nggak bisa monetize jadi akhirnya uh, apa AdSense nya masuknya ke 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 kita justru gitu karena sudah otomatis kan hmm, nah ini. tapi kalau misalnya dia dia permisi dia 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 minta izin dulu itu malah ada kemungkinan kita bisa berbagi gitu jadi sebenarnya uh, ini balik lagi ke lebih ke komunikasi ya lebih ke etika komunikasi contoh misalnya uh, kan ada 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 hak ekonomi ada ada hak moral juga jadi buat dua hak moral aja kadang-kadang lupa gitu contoh uh, dia mengcover lagu uh, lagu di, ditulisnya hanya bandnya yang membawakan tapi yang benar itu adalah lagu ini karya ini dipopulerkan oleh misalnya contoh lagu Cinta Ini Menuku, ciptaan Rian dipopulerkan oleh The Massive gitu. Jadi jelas. Itu 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 uh, info itu, harus perlu, lengkap di, juga berarti ya. Iya, perlu di, perlu diinfokan uh, saat mengcover lagu. Terus hmm. tapi ada juga yang memang uh, beberapa pihak-pihak yang memang meminta izin ke publisher dan publisher info ke 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 gua ini ada satu misalnya contoh gini ada ada satu lembaga ada satu yayasan yang pengen pakai lagunya The Massive di YouTube tapi ini untuk hmm. untuk uh, untuk sosial si publisher nanya pasti nanya jangan tadi, menyerah bah. lagunya ya ya ada esokan bahagia ada ada jangan ngerah gitu kan oh iya <laughs> dibilang ini tapi budgetnya mereka nggak ada budget karena untuk sosial oh ya udah nggak apa-apa kalau untuk sosial jadi itu kan lebih ke komunikasi sebenarnya gitu jadi tidak yep, yep. tidak tidak langsung tiba-tiba langsung Soalnya kita minta izin gitu Terus kita ngasih harga yang mahal gitu Enggak juga Itu kan tergantung gitu Jadi sebenarnya Dengan meminta izin aja itu udah Udah jadi salah satu Apa ya Udah udah jadi satu uh, Niatan yang baik Iya gitu. yep. Jadi uh, Jangan pernah takut untuk Untuk meminta izin Untuk, untuk meng-cover tuh nggak usah takut gitu Karena Kita pun juga Lagu-lagu uh, kita juga sebenarnya kenapa bisa naik lagi juga karena di cover sama orang juga kan gitu ya, jadi betul. ada ada hal, hal yang positif juga tapi memang lebih baik ketika kita mengcover lagu orang lain itu kita minta izin sama publisher itu itu terjadi sama The Massive yang waktu kita kita sempat mengcover lagunya Suho Suho itu salah satu personil uh, boy group dari Korea Selatan dari 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 Korea itu kita minta, untuk untuk mengcover hanya untuk di YouTube itu kita minta izin langsung sama empat pencipta lagunya langsung Wow. gitu, jadi prosesnya juga nggak gampang, jadi kita harus ngubungin, ngubungin publisher yang di Korea, terus sampai akhirnya dapat izin. Jadi, nah hal-hal seperti itu yang harusnya dilakukan, gitu. Jadi okay. kita uh, apa, tidak istilahnya kita tidak makan di lahan orang lah, gitu. Apalagi ternyata itu dapat monetize, terus ternyata penghasilannya dari cover itu ternyata ratusan juta gitu, tapi Hmm. Dia tidak membagi ke ke orang yang yang memang atau yang berhak untuk mendapatkan siap. itu gitu. Oke okay, siap. Ini aku mau merangkum beberapa pertanyaan. Semoga tadi uh, jawabannya cukup hmm. uh, puas ya hmm. untuk siapa tadi namanya? ya Rian juga kalau nggak salah. Apa Irfan? Sebentar. Oh iya untuk Ekin. Sorry jauh banget dari Rian. Oke okay, lanjut. Ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip uh, dari beberapa yang masuk di chat room ya, ada dari Rose, ada dari Putu juga, ada dari, ada beberapa lah. Tipikal pertanyaannya sama sebenarnya. Dari eh, tadi kan sempat kita sharing eh, Mas Topati sama Mas Rian sharing soal bagaimana memanfaatkan sosial media ya. Yang mereka tanyakan untuk musisi baru seperti apa? Karena yang Mas Topati sama Mas Rian ceritakan itu adalah dua orang atau dua akun yang sudah established sebenarnya. Ada tips atau pesan apa untuk para musisi baru memasarkan produk-produk atau musik-musik mereka dari sosmed masing-masing? Ya. Siapa duluan? Silakan. Rian dulu Dian, mungkin. Tuh. Dian, Dian. Oh iya, Mas ya. Rian, Rian, Rian. Oh Rian, Rian. Rian, Rian. oke. Okay. Oh iya, oke, okay. siap. Uh, buat gue sekarang kan udah eranya apa ya? Uh, banyak sekali musisi-musisi independen yang yang karyanya karyanya sendiri jadi uh, sekarang ini kan udah banyak agregator yang bisa langsung berhubungan langsung sama si musisi jadi bahkan banyak juga yang nggak pakai label juga dan dia bisa merilis merilis lagunya sendiri hmm. jadi sebenarnya uh, ya kita coba untuk selain kita memanfaatkan uh, atau memaksimalkan uh, aset aset digital kita seperti sosial media YouTube dan lain-lain kita juga bisa Uh, memang networking kita juga harus di harus di apa ya harus di, uh, diperluas ya maksudnya bergaul itu juga penting sekali jadi uh, oh. dengan dengan kita bisa bergaul itu kita bisa mendapatkan ada support system lah di situ gitu jadi ekosistem yang 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 harusnya bisa berjalan itu memang karena kita mau mau bergaul mau Uh, apa uh, bersentuhan langsung dengan musisi-musisi yang lain dengan dengan para senior mungkin itu juga itu juga uh, bisa menjadi salah satu cara juga tapi misalnya tidak ada akses ke situ kan sekarang udah 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 eranya sosial media kita juga bisa memanfaatkan teman-teman juga untuk memang ya mau nggak mau kalau misalnya kita uh, kan pasti kalau yang independen kan juga untuk berpromosi kan pasti ada ada budget-budget promosi yang harus di di siapkan ya misalnya untuk uh, apa untuk bikin konten ini atau misalnya kolaborasi sama sama konten kreator ini atau misalnya kita uh, kalau kita punya kalau kita punya apa uh, hubungan baik dengan dengan media itu biasanya juga uh, punya bisa bisa menjadi salah satu cara juga untuk karya kita uh, bisa disebarluaskan lebih lebih luas lagi tapi balik lagi sekarang ini kita bisa manfaatkan misalnya dengan ads. Kita punya kita punya uh, YouTube. Kita punya channel YouTube sendiri. Nah, karya kita itu kita 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 pasarkan dengan dengan misalnya dengan Google Google Ads yang berbayar gitu. Jadi ya. itu juga mungkin menjadi salah satu cara kita juga untuk memasarkan karya kita gitu. Karena uh, selain kita juga memanfaatkan circle kita, memang untuk bisa memasarkan lagu-lagu kita, kita juga perlu istilahnya harus ada uh, menyisihkan untuk biaya promosi itu pasti ada gitu, nggak mungkin nggak gitu, nggak mungkin yang gratisan banget gitu loh, karena kayak contoh pasti setiap setiap uh, musisi atau setiap label atau setiap band kalau rilis itu pasti didorong juga pakai Google Ads gitu, jadi dia ya, paling manfaat, man, memanfaatkan fitur-fitur itu. Ada ada di Instagram juga ada. misalnya di Stories kan juga ada tuh yang promote di Stories itu juga bisa bisa dimanfaatkan. Nggak, nggak usah yang besar-besar misalnya. Mulai dengan dengan seadanya aja misalnya. Kalau misalnya tidak uh, secara biaya nggak nggak banyak ya. Kita sesuai dengan kemampuan aja. Tapi paling ya. tidak kita punya punya apa ya punya uh, uh, apa usaha untuk bisa memasakan karya-karya kita apalagi kalau misalnya lagu kita memang bagus itu pasti secara organik bisa orang bisa pelan-pelan uh, menyebarkan ke teman-teman ke yang lain oh ini ada lagu bagus nih kira nih ntar temannya dengerin lagi dengerin lagi akhirnya bisa uh, tersebar sampai uh, banyak orang bisa tahu lagunya gitu oke okay. mas Topati, ada itu yang sih. mau ditambahkan kalau untuk musisi main, baru media sih, itu sih apa kalau menurut aku, aku pedomannya adalah uh, kalau sebagai musisi ya karya lagunya, lagunya yang bikin yang bagus aja nanti, insya Allah pasti bisa jalan. Jadi gimmick boleh, tapi jangan gimmick di atas segalanya. Jadi jangan gimmick di atas dari lagu. Gimmick aja bumbu aja, tapi yang penting adalah lagunya yang bagus, lagunya bisa bermanfaat, terus. Uh, lagunya bisa membuat inspirasi ke orang lain. Terus apa ya? Nah, kalau di di Instagram gitu atau di YouTube kayaknya perlu tuh uh, katanya sih pakai hashtag hashtag itu penting. Kalau misalnya gitaris ya nah hashtag misalnya kamu pengen gitaris rock apa rock apa gitu gitu tuh bisa nanti bisa ke cantol-cantol dibandingkan kamu nggak pakai hashtag seperti itu. Tapi kalau semuanya itu nggak bisa di itu juga sih soal mau nambah follower banyak itu kadang-kadang nggak -kadang nggak bisa ketebak juga ya kadang-kadang logaritmenya uh, apa Instagram tuh kata kayaknya berubah-berubah entah kenapa nanti biasanya kalau misalnya udah kena triggernya bahwa kamu nanti itu viewersnya banyaknya pas lagi main lagu apa? Nah itu itu jadi clue tuh biasanya. Oh, lagu ini nih uh, yang nge banyak gaji. Ya seperti harus jeli lihat seperti itu sih. Tapi semuanya sih balik ke lagu yang penting berkarya, bikin lagu yang bagus aja, dipromosikan, banyak-banyak uh, bersosialisasi, menegur teman, mengebur, me menegur uh, senior, mem masuk meminta me inputan, minta apa uh, ya harus bagaimana ke depannya belajar terus aja. Nanti insyaallah sih bisa bisa berkembang oke okay. ini mungkin uh, ada pertanyaan dari Gardela Putra soal budget mungkin tadi kayaknya udah dijawab sama Mas Rian ya sebisanya aja nggak usah dipaksakan karena si Gardela ini nanya perlukah perlukah berjuta-juta gitu benar ya Mas Rian ya 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 uh, ngomongin soal budget biasanya ya kalau di label itu kan memang setiap label pasti punya plan punya plan, ada yep. ada 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 rencana anggaran juga kan untuk untuk bisa uh, apa ini ini berapa nih untuk untuk promosi tiga bulan ini biasanya sudah ada budget itu hmm. jadi uh, kalau misalnya label, ya tapi kalau misalnya independen ya ya mungkin uh, bisa diatur juga sama manajemen uh, apa bikin bikin manajemen apa kecil gitu ya misalnya ada manajer gitu bisa bahas Uh, bagaimana perencanaan anggaran untuk promosi nanti uh, selama tiga bulan ke depan untuk single ini misalnya sedia misalnya untuk single ini hanya hanya sedia misalnya 10 juta misalnya gitu. Ya 10 juta ini untuk apa aja? Itu itu bisa di breakdown. Ini untuk ini untuk ini untuk ini. Untuk ads misalnya untuk ads per bulannya satu juta misalnya. Untuk untuk di Instagram ads 1 juta misalnya gitu. Jadi uh, bisa juga sih uh, seperti itu. Jadi memang selain juga mengandalkan uh, apa networking ya ke teman-teman itu juga uh, itu juga bisa menjadi uh, efektif juga tapi memang kalau misal mau mau cepat juga memang itu berpengaruh sama sama budget promosi juga ada pengaruhnya sih sebenarnya tapi uh, balik lagi seperti yang Mas Topati bilang karya kadang juga ada yang lagu yang gak dipromosiin hanya di upload tiba-tiba anomali benar-benar nah. yang tiba-tiba hits gitu itu yang terjadi sama kalau nggak salah Pamungkas Pamungkas itu sebelum hmm. di TikTok naik lagu itu di uh, Tik The Bone itu di TikTok itu hanya 6.000 views kalau nggak salah tiba-tiba yeah. ada satu TikTokers mengcover lagunya uh, Pamungkas yang To The Bone sekarang udah hits di mana-mana kan dan dan diputar di mana-mana lagunya jadi memang uh, balik lagi yang penting adalah karya tersebut gitu kalau soal promosi dan hits itu buat buat gue itu bonus ya bonus terkenal tuh bonus lagu hits tuh bonus tapi kita harus kembali lagi ke karya kita seperti apa kita bagaimana kita mencurahkan isi hati kita di karya kita bagaimana kita benar-benar apa eh, mengeksplor kemampuan kita di 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 karya kita itu yang paling penting kalau belum ketangkep atau kegigit sama pasar berarti bikin lagi bikin lagi dan bikin lagi kurang lebih gitu emang kerja harus yang... kita <laughs> harus karena dulu pun gue <laughs> sempat bikin demo lagu-lagu The Massive yang di album pertama itu di tahun 2004 2005 bahkan gue dibilang ada satu label yang bilang ini jangan gini dong lagunya ini lagu menye-menye banget hmm. gitu maksudnya hmm. pernah juga dicela juga gitu loh tapi ternyata ya lagu-lagu yang pernah didengar saat itu sama label tersebut yang hit juga di, di di label yang lain gitu. Jadi memang yeah, yeah, kita yeah. tidak pernah tahu, tidak pernah tahu uh, lagu itu akan jadi hit atau enggak gitu. Jadi memang yang terpenting adalah kita berkarya, kita curahkan isi hati kita semua di di lagu itu, kita pede sama lagunya ya udah. Nanti kalau misalnya uh, untuk promosi itu divisi yang lain lagi. Kita harus punya yeah, tim lagi yeah. untuk untuk ngomongin promosi gitu. Ya berarti gitu ya. Ini mudah-mudahan yang lagi dengerin mungkin ada yang sedang bergantung sama satu lagu yang dia punya. dia pengen push gila-gilaan. Jangan, pokoknya uh, satu lagu rilis nggak gigit, bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Gitu ya, mas Sobat, ya. Terus-terusan begitu. Kecuali, kecuali punya uang. Kecuali punya uang banyak yaudah, oh, dia. ya udah. Oh iya. So far sih dari pertanya oh. dari pertanyaan yang masuk sih semuanya low budget ya. Oh. Sih? Karena semuanya oh, independen maksudnya no, gitu enggak no, no, tahu aja gak punya, aduh, gak gitu. punya manajemen gitu-gitu lah saya kan cuma bacain whatsapp yang masuk Ewa, <laughs> lagi oke okay, lanjut sekarang uh, saya mau persilahkan untuk teman-teman yang raise hand di uh, apa chat room ya ini ada Herling Parikesit Herling mana Herling oh ini Herling silakan mau nanya ke siapa pertanyaannya apa? Halo, halo teman-teman Vesmi, -teman halo Pak Kamal, Pak Rian, Pak Tohpati, Mbak Menuk dan teman-teman yang -teman. bisa sebutin nama satu persatu. Mau nanya sih ke Bapak Rian. Kalau setahu saya kan dulu ya. itu sempat ini ya, apa namanya? main di progresif juga ya secara genre. Ya. Akhirnya singkat cerita pokoknya pindah ke jalur yang lebih mainstream lah bisa dibilang pop wow, gitu. Terus yang pengen saya tanya tuh, seberapa besar sih pengorbanan komprominya uh, untuk pindah genre seperti itu, karena dengan idealisme masing-masing personil, gitu, dan seberapa challenging pemasaran untuk musik progresif pada saat itu dibandingkan yang sekarang, gitu. Dan um, pertanyaan quick question juga buat Pak Kamal, ya, bro, kalau boleh nanya, lo kalau di Nung CS juga genre orkes, seberapa besar sih? challenge nya gitu kan genre yang nggak mainstream juga gitu kalau boleh nanya ke moderatornya juga nih oke? apa ya? Sip, itu aja ya. terima kasih <tuk> silakan nah, caranya, ini seru nih jadi sebenarnya uh, The Massive itu dari dari awal memang kita bikinnya lagu pop seperti sekarang sebenarnya cuma memang di saat itu kita diharuskan untuk untuk bisa uh, apa ya karena kita emang lahir dari keluarga yang sangat sederhana sekali ya <tuk> jadi kita itu dulu waktu festival kita dijadikan itu jadi mata pencarian. Jadi gimana caranya kita dapat uang dari 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 juara festival? Nah saat itu memang yang dicari sama juri adalah skill yang dicari sama juri adalah uh, kemampuan masing-masing uh, personil saat itu. Jadi mau nggak mau kita ya mainnya progresif, Dream teater lah, Symphony X lah, gitu-gitu lah. Dan sebenarnya ketika kita... Uh, jadi ada, ada waktu itu ingat banget, sempat ada festival yang, di, yang dibikin sama Farabi waktu itu di, di Taman Ismail Marzuki. Itu kita bawain lagu orang. Nah lagu orang itu kita obrak-abrik, kita jadi bener-bener kita bikin tuti-tutian lah gitu, progresif gitu ya. Tapi lagu yang kita bawakan yang saat sendiri itu adalah lagu pop. Jadi memang dari dulu, memang The Massive itu tidak pernah apa ya kayak tidak kita tuh nggak pernah matokin kita tuh genrenya apa gitu karena uh, apa ya buat kita musik itu adalah bahasa ya maksudnya bukan nggak bisa dipatokin kita harus apa biar kelihatan keren kita harus harus ma main musik yang seperti ini enggak gitu buat kita kita ngalir aja kita pernah juga tiba-tiba kita bawain fusion gitu saat itu tiba-tiba kita bawain keroncong ada dangdut juga kita pernah pernah bawain. Tuh, tapi lagu-lagu yang la, kita bawain lagunya Semusim juga pernah mas, mas Tafati. Kita dulu kalau main di main di pensi gitu ya, kita bawain lagunya uh, itu karyanya mas Tepati juga tuh Semusim yang dinyanyikan sama Marcel Siaan Itu kita juga bawain juga. Tapi kita juga bawain lagu-lagu progresif, lagu rock, lagunya Mr. Big kita bawain, lagu-lagu Britpop kita bawain. Jadi memang kita tuh bawain apa aja justru yang paling susah adalah ketika kita membuat sebuah uh, komposisi musik pop yang bisa disukai sama banyak orang. Kalau kita mau bikin ngasal gitu ya, kita bikin tuti-tutian gitu mungkin gampang aja kita bikin. Kalau mau dilihat kita ada ada satu lagu kita obrak abrik lagunya Britney Spears yang Oops I Did It Again itu kita bikin progresif banget. Itu masih ada di YouTube kalau nggak salah. Ya begitu kita se -se ngasal itu gitu kalau bikin apa Ngacak-ngacak uh, uh, lagu orang gitu Termasuk yang lagu Naf uh, Yang akhirnya menemukanmu Yang akhirnya Setiap band itu Bawain lagu itu Bawain aransemen lagu itu Padahal saat itu juga Kita bawain pas Zaman SMA Terus kita Kita juga Ngaransemen juga se, Sekenanya aja gitu Tapi ternyata Setelah itu Banyak sekali band-band Yang membawakan lagu itu Dan banyak juga Yang juara Festival Karena Menggunakan aransemen Lagu The Massive yang membawakan lagu akhirnya akhirnya menemukanmu. Justru ketika kita masuk ke industri yang tantangannya adalah kita membuat lagu pop yang yang juga bisa memenuhi seleranya label. Justru itu itu tingkat kedewasaan bermusik kita di situ di, di, di ujinya gitu. Dan memang kita dari awal memang kita pengen pengen bisa seperti apa uh, kita lihatin dulu patokan kita kan dulu kayak band-band yang jutaan kopi ya seperti misalnya ada Samson, misalnya atau ada eh uh, uh, on Seven, ada Adi misalnya atau ada atau Dewa yang memang punya lagu-lagu yang pop, lagu pop yang semua orang tuh nyanyi, ya memang itu memang mimpi kita gitu. Jadi uh, tapi keuntungannya adalah ketika kita bisa memainkan musik apapun adalah kita bisa mainin musik apapun jadinya jadi kayak misalnya di albumnya The Massive yang sekarang yang album ketujuh ini malah kita mungkin orang akan akan banyak kaget karena kita menyisipkan vibes R&B di situ karena emang dulu waktu SMA gue malah nyanyinya tuh lagu-lagu kayak Brand Boy's Night, Men, Babyface, terus um, waktu itu ya pokoknya musisi-musisi atau solois R&B di daerah itulah gitu kita malah bawa ini kayak gitu-gitu dulu nah ketika festival kita dituntut untuk uh, memperlihatkan skill juga sebagai band makanya mau nggak mau kita harus bermain progresif saat itu tapi aslinya memang kita memang secara selera gue memang suka suka pop gitu gue suka musik pop gitu yang akhirnya membawa The Massive punya lagu-lagu yang uh, pop seperti sekarang. Karena ya di album ke-7 ini kita benar-benar bebas malah. Ada ada yang vibes-nya malah kita kolaborasi sama rapper juga, terus ada kolaborasi sama Tirsa Besari, ada kolaborasi sama sama Om Faris RM. Itu udah kita kolaborasi sama sama uh, penyanyi pop R&B Ryan Pono gitu-gitu. Jadi akan banyak uh, apa ya akan banyak warna sih di album barunya The karena buat gue kayak contoh The Beatles tuh tidak pernah dia tidak pernah bilang genre nya apa ya lagu punk nya ada lagu rock and roll nya ada lagu pop nya ada psychedelic nya ada gitu jadi paling enak sih sebenarnya bermusik tuh nggak kita nggak pernah berpatokan sama genre sih oke okay. gitu kira-kira oke okay. semoga puas dengan jawabannya Herling Uh, kamu masih mau nungguin jawaban dari saya ya, nggak usah lah ya. <laughs> <laughs> ya pokoknya uh, orkes non jazz, alhamdulillah sampai sekarang masih jalan, masih eksis. Uh, walaupun kami di radar industri juga sangat amat tidak terlalu terlihat ya. Yang pasti memang ini musik mungkin uh, emang jatuhnya musik komunitas. Jadi uh, apa namanya kita bergerak tuh benar-benar dari komunitas ke komunitas aja. Dan Alhamdulillah memang kebetulan personil Orkes Menung C.S. itu tidak e, berpenghasilan dari musik. Jadi pada ngantor, jadi aman hidupnya masing-masing ya. Kurang lebih begitu Pak Herling. Lanjut, ini kayaknya pertanyaan terakhir dari teman-teman e, yang sudah hadir, yang bisa saya bacakan. Kenapa? Karena waktu nggak banyak lagi. E, ini terakhir saya kasih kesempatan untuk Hafiz Alfian. Uh, perkenalkan nama saya Alvis. Eh, Hafiz Saat ini kan muncul banyak musik agregator sebagai perantara para musisi dan memasarkan karya musik dalam memasarkan karya musiknya. Apakah tersebut, ber, apakah hal tersebut berpengaruh terhadap keberadaan label? Terima kasih. BTW, karian kita satu alma mater SMA katanya Alvis. Wah, siap. Uh, satu satu sekarang ya mungkin ini nggak cuma agregator kali ya. Kalau di era digital seperti ini sekarang semua ya self produce, semua juga self distribute gitu kan. Jadi seakan-akan di mana posisi label atau mungkin manajemen sekarang gitu. Silakan ada singkat aja dari masing-masing Mas Topati mungkin lebih dulu. Oh, label tetap penting sih. dengan Yap. tetap itu supaya industri musiknya berjalan dengan sehat ya. <laughs> Maksudnya kadang-kadang label itu ada ada power yang nggak bisa kebeli dengan cuma kita ngupload di agregator aja. Karena label pastinya kan punya budget yang besar, dia punya akses masuk ke, misalnya ke iTunes, dia bisa komunikasi secara directly untuk bisa di push artisnya seperti gitu dibandingkan kalau kita ikut apa tuh, apa agregator yang free itu. Terus ke akses ke TV, ke radio, mereka udah punya sistem dari dulu yang sudah ter-, ter udah kuat ya, jadi jadi nggak 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 ada nggak ada salahnya juga berusaha ke bisa bisa bekerja label. label. karena itu tadi kayak kayak menurut aku ya label itu kayak punya karpet merah gitu <laughs> jadi bisa lebih cepat bisa lebih cepat gitu ya. kalau indie itu biasanya ya komunitas komunitas sebenarnya bisa langsung ke sana walaupun bisa mungkin waktunya aja jadi tapi label tetap tetap berpengaruh di ya industri musik Siap. Mas Rian mau nambahin singkat aja? Ya. ya. buat gue sih itu pilihan ya. Maksudnya kalau kalian memang pengen uh, jadi musisi yang dikontrak sama label ya memang uh, ya buatlah atau uh, buatlah musik yang memang tujuannya memang kalian pengen dilirik sama label gitu. Kalau dulu memang The Massive kan ikut festival itu karena oh hadiahnya juara satu dikontrak sama musika. Makanya kita ikutan. Karena buat kita saat itu musika adalah ya salah satu label terbesar di Indonesia juga kan. Nah tapi di era sekarang juga banyak sekali musisi-musisi yang pengen ke, apa kreativitasnya nggak nggak di nggak dicampur gitu. Maksudnya nggak nggak di nggak nggak, nggak diganggu. Jadi eh, ya bikin lagu liriknya kan kalau misalnya di label pasti ada kompromi lagi. Kita pasti ada pembahasan ini eh, lirik misalnya agak nyeleneh bisa nggak agak di, agak diginiin nah itu itulah salah satu apa ya salah satu tantangan sih maksudnya kita harus bisa bersinergi kalau sama label gitu. Tapi kalau misalnya independen ya lu bikin lagu apapun ya terserah terserah kita aja gitu kan. Cuma balik lagi seperti yang uh, dibilang Mas Topati, misalnya contoh label besar ya yang, yang yang major label itu biasanya mereka tuh punya punya jaringan yang yang cukup kuat terus uh, apalagi mereka uh, mereka juga sudah lama di industri ya, sudah istilahnya uh, jaringannya itu udah udah kuat dari dulu gitu terus secara finansial secara, secara budget promosi juga mungkin bisa, bisa lebih besar. tapi kalau misalnya kita bisa jalan sendiri ya nggak masalah juga itu makanya uh, gue bilang ini pilihan juga sih pilihan karena banyak juga musisi-musisi independen yang yang jalan juga seperti Tulus itu dia dia uh, punya label sendiri terus Yura Yunita terus uh, kalau nggak salah Raisa juga akhirnya uh, bikin label sendiri ya gitu jadi sebenarnya itu pilihan sih tapi semuanya tidak ada yang uh, apa ya uh, maksudnya pasti setiap setiap uh, setiap label atau setiap kita punya label sendiri tuh pasti punya plus minus lah gitu tapi tidak ada yang tidak ada yang salah gitu kalau misalnya mau 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 jadi uh, artis label ya memang kita harus uh, karena kan kita kalau contoh demasif itu itu kita modalnya hanya lagu gitu kita modalnya lagu, tapi uh, label yang membiayai semua rekaman mereka yang biayai, terus promosi mereka yang membiayai. Jadi, kita tugasnya hanya, hanya bikin lagu yang bagus saja, gitu ya. Kalau okay. independen, kalau independen ya, semuanya sendiri, gitu. Intinya, dua-duanya dua bisa sukses, dua-duanya bisa sukses. Intinya, betul-betul <laughs> pokoknya tergantung si musisi mau serepot apa ngurusin hal-hal ya. di luar penciptaan lagu atau <laughs> apa namanya atau mau dibantu sejauh mana gitu pilihannya kayaknya cuma itu doang ya kalau sendiri repot semuanya udah pasti tapi kalau emang dia suka repot dan nggak pengen diganggu dan punya strategi macam-macam untuk uh, distribusi karyanya sendiri gue maunya ke gini-gini-gini ya udah jelas diri nggak masalah banyak contoh sukses juga dan di lain pihak uh, ada beberapa musisi juga yang sebenarnya pengennya dibantuin gue pengen konsen ke karya doang udah gitu itu juga bisa banget ke label kurang lebihnya mungkin seperti itu mas Rian uh, mas Topati terima kasih banyak waktu kita udah nggak banyak uh, kayaknya udah mau closing nih saya juga udah harus uh, mengalihkan ke MC kita terima kasih banyak mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini singkat aja dari masing-masing silakan mas Topati ya uh, buat siap, uh, siapa siapa uh. aja yang mau jadi musisi ya yang penting yang penting berkarya yang bagus aja niatnya yang jujur ya soal sukses atau enggak itu biasanya datang dari niat pertamanya maunya maunya bikin musik yang bagus aja nanti uh, uh, hasil yang bagus itu akan lebih baik dengan uh, niat yang pertamanya yang bagus itu. Oke, okay. Mas Rian singkat aja silakan. Ya. Yeah. Sorry tadi agak terganggu gimana? Sorry. <laughs> Ada mau disampaikan untuk teman-teman yang sudah hadir di diksi kali ini? Oh iya, singkat aja sudah. Iya, buat teman-teman. Buat teman-teman. Buat teman-teman, uh, terima kasih sudah mendengarkan uh, pengalaman yang yang saya rasakan selama ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, pokoknya untuk teman-teman yang sedang berjuang di di musik, tetap fokus di karya, uh, terus memperluas networking, bersos bersosialisasi dengan dengan musisi-musisi yang lain, dengan, atau, uh, cross juga nggak apa-apa, jadi maksudnya, jangan pernah ada di circle yang itu-itu aja, jadi kita harus bisa, harus berani, nyebrang juga, di era sekarang, adalah eranya kolaborasi, jadi jangan takut juga untuk, uh, menanyakan, hal-hal yang, uh, mungkin, uh, penting untuk kalian, misalnya nanya ke senior-senior, atau, bahkan, bertanya ke yang, yang lebih muda juga gak apa-apa, karena biasanya, uh, yang lebih muda juga punya pemikiran-pemikiran yang yang lain juga. Jadi kita intinya, mari kita bersinergi, kita kolaborasi. Karena di zaman sekarang uh, kayaknya udah nggak zaman lagi saingan-saingan ya. Sekarang tuh udah eranya kolaborasi sih menurut gua gitu. Jadi buat teman-teman uh, semangat, semangat berkarya dan uh, ditunggu karyanya dirilis di semua uh, digital streaming platform dan semoga bisa manggung lagi kemana-mana. Amin. Oke, okay. terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf karena waktunya nggak banyak banyak sekali yang nggak sempat saya tanyakan pertanyaannya ada uh, Intan, ada Ivi, ada Cepi, banyak banget ya semua yang nggak bisa saya sebutin satu-satu. Yang pasti semoga bermanfaat obrolannya soal pemasaran di era digital seperti saat ini dan moga-moga bisa menginspirasi teman-teman yang sudah hadir. Kalau begitu. Silakan Kak Menuk saya alihkan kembali kepada host kita tercantik untuk hari ini. Terima kasih Kakak Ganteng Kakak Kamal. <laughs> ini seru banget sih sebenarnya emang banyak banget pertanyaan yang belum sempat terjawab ya Mas Kamal ya. Betul tapi sekali, gak, gak bisa dua hari, <laughs> sih. <laughs> seru sih sebenarnya tapi apa boleh buat waktu juga yang akhirnya menyudahi acara siang ini ya Kak Kamal ya. <laughs> Oke, okay, terima kasih banyak ya eh. Kak mau sudah memandu acara webinar Diksi Marathon siang ini. Terima kasih juga untuk Mas Topati sama Mas Rian untuk semua pencerahannya. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan acara siang ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, okay, tanpa terasa kita sudah sampai di akhir acara webinar siang hari ini. Sekali lagi, semoga acara siang ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua, terima kasih atas perhatian dan keikutsertaannya. Sekali lagi, terima kasih untuk Mas Topati, Mas Rian, narasumber kita siang hari ini, juga untuk Mas Kamal yang sudah membantu saya, membantu kami untuk memandu acara webinar siang hari ini. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kehadiran perwakilan Serikat Daerah, juga dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Juga ada pop hari ini, Music musicblast.id, kalau kolektif pas, Subs Indonesia, dan Overheard Musisi sebagai media partner kami. Teman-teman semua, sampai jumpa di webinar minggu depan dengan judul Mengelola Karir Musisi Melalui Sistem Manajemen Mandiri. Bersama narasumber kita, Widi Direja dari Malik and Essentials, dan juga ada Mbak Endah Widya Stuti, Endah dan Resa sebagai narasumbernya juga ada Mas Wawan AEC sebagai moderator. Jangan lupa teman-teman bergabung bersama kami melalui website di fastme.id dan juga follow akun sosial media kami di @fastme.id. Untuk diketahui webinar siang ini bisa kembali disaksikan di YouTube channel kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om Swastiastu Nama budaya Salam kebajikan Sampai jumpa Mas Rian, Terima kasih Mas Kamal juga terima kasih ya